Muslimat, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tidak lupa kepada semua yang menyaksikan di alam maya, ke kuliah duha perdana yang bertajuk Sekeluarga Menuju Syurga oleh Ustazah Asma' Harun dan juga Ustaz Tengku Fazli Tengku Yahya di pekarangan hadapan galeri Ustazah Asma' Harun Terengganu hari ini Sabtu 16 April 2022 bersamaan 14 Ramadhan 1443 Hijriah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah dan kemudian doa ringkas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'man yukafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أعصايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, di dalam dakapan Ramadan yang penuh kesucian ini, dengan rasa rendah diri kami hamba-hambamu yang lemah dan hina ini, memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu. Semoga engkau sudi mendengar permintaan kami, kerana sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa mertua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, serta jiran-jiran kami dan sekalian muslimin dan muslimat. Ya Allah, hidupkan kami dalam Islam dan matikanlah kami dalam iman. Ya Allah, lindungi kami dari bisikan dan tipu helah syaitan. Ya Allah, jadikanlah puasa kami puasa yang penuh keimanan dan keikhlasan. Kurniakanlah taufik-Mu agar kami memperolehi kebaikan Lailatul Qadar dan kesejahteraannya. Anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwa-jiwa kami. Sucikanlah jiwa ini kerana sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya dan Engkaulah jiwa sebaik-baik penolong dan pelindungnya. Ya Allah, jadikanlah program hari ini program yang penuh berkat dan sentiasa didoakan oleh para malaikat akan rahmat dan juga didoakan keampunan oleh sekalian makhluk di lautan, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hadirat sekalian, sebentar selalu mengenai penganjuran program kuliah duha perdana. Program kuliah duha perdana merupakan satu program besar di bawah tim Ustazah Asma' Harun yang mana diatur secara berkala sama ada bulanan bagi tujuan dakwah. Ia merupakan satu usaha berskala besar dan dalam bentuk kuliah perdana dengan persiapan rapi dan pengisian yang menepati kehendak keperluan dakwah. InsyaAllah minggu hadapan akan berlangsung pula kuliah duha perdana di Seremban yang mana panelnya juga terdiri daripada Ustaz Abdullah Khairi, kalau kita kenal lah. Berita gembiranya buat kita semua yang berada di Terengganu, hari ini merupakan hari pertama kuliah seperti ini dianjurkan oleh tim Ustazah Asma' di luar kawasan, luar Seremban, luar Negeri Sembilan. Dan insya Allah akan diteruskan dari semasa ke semasa atas tujuan yang sama iaitu dakwah. Insya Allah kita semua yang hadir hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah atas usaha-usaha dakwah yang dilakukan hari ini. Dan pastinya kita juga akan menjadi sebahagian dari usaha yang mulia ini. Paling tidak kita termasuk dalam kalangan mereka yang mendukung segala usaha dakwah dengan kita menyertai secara fizikal ataupun maya hari ini insya Allah. Tanpa melengahkan masa, saya sebagai pengerusi majlis segala hormatnya akan menyerahkan majlis ini kepada kekanda saya, Ustazah Asma' Harun dan suaminya. Biasa dengan gelar Encik Suami. Tapi hari ini kita panggil Ustaz. Ustaz Tengku Fazli. Bagi meneruskan acara kuliah duha perdana pada pagi ini yang bertajuk Sekeluarga Menuju Syurga. Tajuk yang dikupas selari dengan panel kita dalam sebuah keluarga pastinya ada suami, ada isteri.
ada ibu dan juga bapa. Pastinya kupasan dan isinya dapat menjadikan panduan kepada kita semua insya-Allah. Dengan ini saya menyerahkan kepada Ustazah Asma Harun dan Ustaz Tengku Fazli, Tengku Yahya bagi meneruskan acara utama kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi insyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan selawat dan salam juga buat ahli keluarga baginda dan juga para sahabat sekaliannya. Maka mainlah sama-sama kita mulakan dulu dengan selawat ke atas Nabi dan para sahabat serta ahli keluarga. InsyaAllah. Kita mula selawat sikit dah. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama deh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Dalam bacaan selawat yang kita mulakan tadi, kita buat dua-dua. Selawat pun ada, salam pun ada. Pada rangkap yang pertama, kita sebut Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pada rangkap yang kedua, kita sebut Ya Nabi salamun alaik. Itu bagi salam lah tu. Wahai Nabi, salam sejahtera ke atasmu. Ya Nabi, Ya Habib salamun alaik. Jadi kalau boleh biar dua-dua rangkap tu. Sebab
firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Maksud Allah berselawat iaitu Allah merahmati nabi. Maksud malaikat berselawat iaitu malaikat mendoakan ke atas nabi. Subhanallah. Jadi bila Allah Subhanahu taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu, maka berselawat dah dan berilah salam ke atas nabi. Sebab itu kadang-kadang kita ni kan selawat Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad, itu selawat. Salam mana? Sebab itu di antara bentuk selawat dan salam yang sempurna, kita boleh gabung Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah. Sebab kita diminta, diperintahkan oleh Allah untuk kedua-duanya, berselawat dan juga memberi salam. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah. Nampak ustazah pun mata merah lagi dok. Subhanallah. Ni mungkin ramai yang sedang di alam lain lagi ni. Kita faham kadang bulan Ramadan, lepas tu hujung minggu. Kalau hari biasa, kalau kerja memang bangun jugalah tau. Jadi ramai orang bila hujung minggu jadi tidur lambat. Bila bangun buka puasa tu tidur mula. Ni memang tak tidur semula eh. Alhamdulillah. Ya, kalau ada anak kecil apa semua tau. Kami malam tadi sapa dalam pukul 1 gitu. Lepas tu balik dalam, mari sini dulu. Daripada Seremban kan. Lepas tu balik rumah dalam 2 lebih. Gitu gini tengok-tengok 3 lebih juga tidur. Lepas tu belum pukul 5, 4.30. Anak macam-macam lah. Sakit kaki mari gerok kita. Padahal sakit langgar ibu jari kaki kan. Anak-anak dah tidur lama dalam kereta. Kita dah tidur. Jadi dia nak tidur. Jadi itulah ceritanya, lebih kurang dalam sejam lebih kat 2 jam je. Jadi coverlah sikit tadi. Kalau dok memang dok rajin lah, sebab kita kerja kan. Pukul 7 start dah kuliah Datuk Salihin kan. Lepas tu masuk jabat ataupun pergi kuliah. Jadi sebab lama rasa dok nera lepas subuh, jadilah macam pelekang sikit, macam keawangan gitu ha. Jadi insyaAllah muslimat, terlebih dahulu nak mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan penghargaan mereka yang di sebalik tabir yang menjayakan majlis ilmu kita pada hari ini, masya-Allah, iaitu antaranya Ustaz Abdul Hadi bin Harun merangkap adinda yang tercinta yang dikasihi. Tu adik amba tu. Sama tak muka? Sama kan? Ada mata dua sama. Hidung sama juga. Lubang hidung, mulut, semua jumlah yang sama. Memang adik-beradik. Anak kelima kan? Anak kelima, subhanallah. Kemudian bersama di sebalik tabir yang bersama-sama mengusahakan pasangan suami isteri, iaitu Ustazah Wan Hidayah binti Wan Pauzi. Ada dalang rasanya. Dengan tu Ustazah, Masya Allah, bersama dengan suami tercinta Encik Marzuki. Mungkin jaga anak dia. Anak dia 8 orang. Lepas tu dalam tu ada warna purple macam nengung tu, namanya Ustazah Syakwana. Nengung buat pula orang dok ramah ni. Nengung gitu ke? InsyaAllah orang marilah kohor-kohor tu. Sungguh ni, pada program ni diberitahu lebih kurang 4 hari yang lepas. Saya siapa malam tadi, saya dok suka lah dengan pasang kemah beria gini. Jadi kita terpekanlah sikit kepada mereka ni, Masya Allah. Di sebalik tabir pun juga ada adik ipar kami, Aida. Kemudian staff-staff, ada Afika dan lain-lain. Saya tak ingat nama, tapi yang bersusah payah mereka ni malam tadi sampai pukul 2 duduk sini lagi, sampailah kena ambak balik. Saya kata balik, lagi tak balik, saya tak balik. Saya nak balik ni, cepat balik. Gitu kan. Jadi biasalah kadang-kadang kita ni ada kerja lebih masa kan, imbas balik kepada
ada keadaan-keadaan yang mungkin kita ni tidak menyempurnakan tugas dengan baik. Jadi itu biasa. Subhanallah, dan tidak lupa kepada tim daripada Seremban. Ni daripada Seremban ni, saya Syira, Ustaz Ashraf, yang belakang tu turun dalam 10, dalam 12 orang. Ha, tu yang nampak warna purple belaka tu kan. Ha, janganlah rasa macam pinah mata purple belaka. Kegi tukar kan. Ha, warna sir Ustazah ni tukar. Ha, sebab sama belaka. Jadi subhanallah, alhamdulillah, terima kasih semua. Dan kepada semua yang memberikan sokongan, boleh tunjuk sikit ke audiens kita ni. Yang hadir, inilah antara yang kita nak alu-alukan dan kita nak ucap terima kasih. Sudi hadir, walaupun mungkin ada yang baru tahu malam tadi, ada tahu kemarin, sebab gitulah masing-masing bulan Ramadan sibuk. Kita pun last minute. Dulu lain buat program, kita awal-awal lagi orang dah tahu. Ni dua hari tubik poster pun kemarin, mari dulu, macam tu. Jadi lambatlah sikit promosi. Jadi alhamdulillah, insyaAllah kita nampak tu kohor-kohor orang mari tu, kira syukur alhamdulillah. Dan yang saya kasih, saya muliakan mak saudara, saya panggil cik ngah depan ni dengan sepupu ni, ni kakak kepada ayah saya, kakak. Subhanallah, cik ngah. Lepas tu mari dengan anak dan menantu, apa ni nama, sebab panggil apa, Pein dah, Syafi'i tau. Ha, subhanallah. Ini orang apa ni, kesayangan arwah ayah saya lah, orang kuat, orang kepercayaan yang menguruskan perniagaan. Perniagaan tu pun demi ummah, maksudnya banyak salur kembali kepada kerja dakwah dan kerja amal. Jadi alhamdulillah, tak lupa kan ngaju kat dia lagi, sudah dah lah. Wak ni kalau ngaju habislah Ustaz Ahmad. Ni wak duduk sebelah ni, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar, lama tak jumpa. Ya, lama. Betul lah. Berapa sibuk, sibuk ha? Sibuk ceramah. Oh, sibuk ceramah. Ada jemputan juga ke? Banyak juga jemputan. Ada? Oh, siang pula. Jemputan. Jeput buat makan tu. Jadi tadi berapa minit tak jumpa, sebab saya duduk dulu, hidup jauh. Lepas tu saya mesej, apa jauh tu kan. Itulah lama tak jumpa tu. Kami dah kerja sama belaka. Jadi gitulah, walaupun per minit rindu-rinduan ya. Ke bosan-bosan kan? Dua-dua. Oh, dua-dua. Bosan ada, rindu ada. Okey. Masya Allah, Allah Akbar. Terima kasih pada encik suami yang dikasihi. Masya Allah, sama-sama kan. Anak-anak semua balik belaka juga. Jadi tajuk kita pada hari ini iaitu, masya Allah, sekeluarga masuk syurga. Sekeluarga masuk syurga. Acu akak tangan. Siapa ada keluarga akak tangan? Akak je lah cik ngohok. Layang je lah. Suruh akak tangan, akak tangan. Subhanallah. Maksudnya, sama ada anak kecil pun ada keluarga, mak ayah ya adik-beradik. Kita ni ada anak, ada cucu. Lepas tu ada orang yang kata, saya tak ada keluarga sebatang kara. Saya kata, walaupun sebatang kara sekarang, tapi asal ada keluarga. Mesti ada mak ayah. Mak ayah dah meninggal. Anak, anak tunggal. Mesti ada mak saudara atau saudara. Mesti ada. Ada, dia kata. Jadi tak ada manusia dalam dunia ni tak ada keluarga. Jadi sama ada masa kecil tak dan kenal mak ayah, lepas tu duduk mak anak yatim, ataupun mak ayah tak mampu nak jaga, lepas tu serah pada orang. Apa pun cerita, mesti ada keluarga. Jadi sebab apa kita pilih tajuk sekeluarga masuk syurga? Sebab di dalam Al-Quran memang Allah sebut ciri-ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga. Nanti saya akan bacakan firman Allah tersebut untuk kita faham apa yang perlu kita buat supaya masuk syurga sekeluarga. Kita kan 2 tahun dok raya, betul tak? Raya kan, raya je. Tapi dok macam dululah, sebab raya dalam COVID kan, raya dalam PKP. Kita raya tu dalam situasi syok sendiri kata. Pakai baju, salang-salang, berapa jam buka mula baju raya. Sebab dah pergi jalan, minta maaf lah deh. Saya cakap Ganu ni sebab balik Ganu. Saya harap orang yang tengah tengok live ni, lebih kurang dalam ni 1.7 ni, 1.6, lebih kurang 3,200 ni. 3,300 orang ni. Harap-harap faham lah deh cakap Ganu ni. Boleh rasa tau. Kalau cakap wak berat sangat tu, kita translate lah. Kalau cakap betul-betul ganu, bila orang memang tak faham benda tak rambut lah. Gitu kan.
Kalau sebut apa yang nak ditekangkang, orang faham, ha, tekangkang? Ingat kakang. Ha. Padahal kita sebut apa yang nak ditekangkang di sini, ha, orang luar faham kangkang tu. Ha, jadi adalah ayat-ayat tu yang kita tapi-tapi. Okey. Kan kita 2 tahun dah kita raya macam dok ramah, subhanallah. Maksudnya anak-anak dah nak kumpul, dah nak pergi jalan rumah orang apa semua. Lepas tu kita ada rasa sedih lah dok ni kumpul. Maksud saya lah dok ni nak kumpul ni. Kita rasa macam raya tu kurang makna sikit lah, dok best sikit lah bila dok ni nak kumpul. Pun kita rasa sedih. Tapi tidak ada kesedihan yang lebih berat lagi daripada kalau dok ni kumpul di syurga. Waktu lagi berat. Bayangkan kalau kita ada anak kat dunia ni 10 orang. 9 orang ada, seorang je dok ni balik. Pun terasa dah hok. Kalau cukup 10 orang barulah lekat gambar ni kita kata. Oh, seorang tak ada pun terasa. Padahalnya bukan dok jumpa langsung. 2 bulan lepas ada jumpa. Telefon boleh cakap lagi. Atau gambar video call WhatsApp boleh. Maksudnya bukan putus hubungan. Tapi bayangkan sekiranya na'udzubillah min zalik. Jika Allah menghina sebuah keluarga yang akhirnya terpisah di mahsyar kelak. Kan di antara jurang api neraka dengan syurga. Tak boleh nak wasak-wasak dah. Nak tanya khabar. Nak tanya khabar kan? Kita itulah kesedihan yang teramat. Ha, boleh ni duduk sini ni. Ha, Maya ajak duduk sini tak apa ni. Oh sebab sini lelaki ya. Ha, puang duduk situ. Ha, agak-agak boleh nampak. Oh. Mungkin kita kena ni sikit. Apa ni kipah ni. Tolak tepi. Semua tolak tepi. Gitu. Supaya nampak juga. Ni nampak sekeluarga ni pakai tudung sama lah ke ni. Betul tak? Oh dah. Oh kawan-kawan pakar. Pelajar universiti ke? Uniza. Bagus mari. Tajuk sekeluarga masuk syurga. InsyaAllah ni. Tak lama ni. Allah kurniakan suami yang soleh. Amin. Subhanallah. Okey. Jadi. Okey kan. Ha, tak apa. Tak panas mana pun. Bawah tu ada kipas ke? Ha? Tak ada. Ha, jadi biarlah kita sama-sama panas. Wak ni we dekat. Ngecek ngah. Cek ngah tak boleh panas. Tak apa. Ha. Kejap. Ha. Okey. Jadi tak apa. Saya tak kena kipas tu tak apa. We ke ni audien. Tolak je tepi. Jangan we sakok. Nampak. You nak ambil gambar tu dari jauh tu. Kan sakok kipas. Ha, baru nak akak telefon. Dia baru nak akak. Saya kapal dah. Nak ambil gambar you pun baru nak akak. Dik. Tolak depan lagi. Tak. Depan. Ha. Okey, subhanallah. Jadi untuk meneruskan perkongsian kita pada pagi ni, kita nak jemput kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli untuk memulakan. Jadi saya akan kupas lepas ni berkenaan dengan firman Allah yang memang mengupas dan menyebut secara jelas apakah ciri-ciri sekeluarga masuk syurga. Jadi saya nak tanya, saya nak risau Allah lah pada encik suami ni. Ha, okey. Kadang-kadang kan, oh kang, tak apa lah. Sedap cakap kan tu lah. Okay. Oh, dia orang besu kecil Kelantan. Kang, okay. Ha, tapi sekarang anda berada di wilayah Terengganu. Ha, jadi kena cakap Ganu. Boleh terah? Tak boleh terah. Ha, boleh kang. Tak masuk lah tau. You good lah luar. Ha, padahal tak masuk pun ya tu. Eh masuk god kali-kala. Okay. Hari-hari. Ya. Apa ni encik? Ustaz. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga orang puang wak rajin sikit dalam bab-bab nak bebe ya Allah laju teh mula. Slow sikit sebut bebe tu. Okey. Apa ni? Tapi orang puang ni bebe benda molek. Betul. Kan? Bukan benda maksud benda-benda kebaikan. Bab ngemah. Ngemah tu an-nazafatu syatrul iman, kebersihan separuh pada iman. Oh, dah berapa kali dah 20 tahun duduk lepek lagi ke plekat. Dok bebe apa? Betul. Kan? 20 tahun duduk basuh pinggan, duduk basuh gelah. Padahalnya, apa ni, badan apa sadu. Nak basuh pinggan duduk rok. Ha, mestilah bebe tak. Ha. Dia mas, tak pahala pada isteri. Pada isteri. Plekat dia ambil, dapat pahala. Ha, ya. Yeah. Basuh pinggan dapat pahala. Lepas tu, suami tapi dapat. Basuh pinggan dia, deh, suami, bising. Suami dapat benda. Sami dapat pahala, beri pahala pada orang lain. Oh gitu, aduh pandai dah, leni dah. Okay. Subhanallah, dia gini kadang-kadang ada orang puan lah. Bukan saya, bukan puan sini. Puan sini suami juru-juru belakang ni. Puan-puan dekat Zimbabwe gitu kan.
ada setengah tu orang puan ni yang ngadu ke saya. Contoh dia kata, "Bapa ustazah, ha? Bab-bab macam nak bawa kepada agama ni orang pu kita ni yang kena bersungguh. Contohnya nak ajak baca al-muq malam-malam. Nak ajak berdoa berjemaah ke, nak ajak semayang sunat ke, nak ajak mari dengar ke, kita tengok hari ni. Cik-cik nampak ramai puan ke ramai lelaki?" Lelaki ni. Ramai ni penuh. Itulah kita kadang-kadang bukan semua benda orang lelaki cakap ni boleh terima. Jelas-jelas puan ramai kata lelaki. Itu bukti yang jelas ya. Ha. Sebenarnya orang lelaki ambil bahagian harta, lepas tu balik. Ha. Betul tak? Ha. Pun pahala lah tu. Pahala. Kalau dia dah izinkan, kalau dia dah atau, dah sampai juga ni. Subhanallah. Macam kain tadi lah. Dia buat kain, di atas ni. Betul. Pahala. Maksudnya dia sengaja untuk beri peluang isteri dapat pahala. Jadi dia sengaja lepas. Walaupun dia tak sanggup, dia terpaksa. Ha, gitu. Okay, hari ni dia hantar saja dia balik. Pahala besar dan dia dengar kat rumah. Okey. Masya Allah, jadi mungkinlah sebagai suami, kan, sepatutnya kita ni orang lelaki macam mana dalam memimpin, dalam membawa sekeluarga masuk syurga. Kadang nampak negor-negor anak pun buat salah, orang lelaki, ha, dengar molek makmu cakap benda. Oh, dia pesanan gitu je. Ha, ingat molek makmu pesan benda. Ha, dia berat sikit mulut nak pesan. Padahal kalau kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu beri nasihat kepada anak, kepada cucu. Rasul sangat suka, Rasul sendiri beri nasihat kepada Fatimah, kan, pesanan-pesanan, wasiat-wasiat. Jadi sebenarnya orang lelaki penting sangat peranan dia menyampaikan, bukan bebel maksudnya nasihat. Ha, kepada anak, gini ayah nak pesan ni, gini, gini, gini. Ha, sebab mungkin ramai orang lelaki nampak orang puan dah ambil bahagian tu, jadi dia pun bahagian yang ringan-ringan. Jadi silakan encik, Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi tanggungjawab utama orang lelaki dalam rumah tangga, selain daripada cari nafkah, adalah menyelamatkan dirinya dan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Ahli keluarga ni bukan anak-anak je, adik-beradik dia, mak ayah dia, ahli keluarga yang besar jugalah insyaAllah. Jadi persilakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, yang mengizinkan kita untuk sampai kepada bulan Ramadan. Dah 14 hari dah, malam ni malam ke-15. Jadi dengan rasa diri yang tak layak dengan banyak dosa ni, kita selalu berdoa sebelum ni, kan, berkat bulan Ramadan, Syaban, kemudian sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Dan dah berakhir dah selama 13 hari Ramadan, maka kita kena muhasabah. Allah dah beri izin dah dalam keadaan diri banyak dosa dan sebagainya, Allah dah sampaikan kita pada hari ini. Jadi kita kena muhasabah sejauh manakah kita benar-benar meraihkan puasa kita ni yang penuh keimanan dan juga pengharapan. Harap benar-benar sebagaimana kita diberikan ataupun dijanjikan dengan pahala kerahmatan, pahala pengampunan dosa, dan juga akhir fasa adalah pembebasan api neraka tu kita perolehi. Sebab ketiga-tiga ini mungkin syarat adalah syarat kepada kita untuk ke syurga. Rahmat Allah, kita layak ke syurga. Dengan pengampunan dosa, kita layak ke syurga. Pembebasan api neraka, maka totally confirm bila bebas api neraka, kita akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah hadirkan Ramadan kepada kita, Allah beri anugerah yang istimewa ini untuk kita sampai ke syurga. Kita sampai ke syurga. Berkait dengan tajuk, kita nak bawa satu keluarga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa satu keluarga. Jadi bagaimana kita nak bawa keluarga kita? Dan bercakap mengenai peranan suami ni, okey? Jadi alhamdulillah lah, sebelum kita teruskan, nak meraihkan jugalah adinda MC ni, Ustaz Abdul Hadi, teman-teman seperjuangan di Galeri Terengganu dan juga daripada negeri Seremban ni, penat drive jauh sebagainya. Tidak dilupakan juga kepada isteri tersayang ni lah,
yang banyak meluangkan waktu bersama dengan masyarakat menyebarkan ilmu. Jadi terasa sedikit kehilangan, tetapi nikmatnya bila mana ada ramai yang boleh menerima dan boleh berubah, boleh menjadi lebih kuat dalam kehidupan mereka. Acik-acik, bila mana kita pergi program turun padang, pergi masjid, masa Ustazah sign buku tu berpeluk menangis tak nak lepas. Saya pun heran, kenapa ni tak nak lepas? Mengalir air mata, Ustazah saya diuji ni, saya diuji ni, saya diuji ni. Jadi pun bila saya tanya, kenapa peluk lama-lama, kenapa nangis-nangis yang peluk Ustazah? Jadi Ustazah jawab apa? Kita, barulah kita rasa lapang sebenarnya bila mana kita boleh melapangkan orang. Jadi kita kena beri masa lah. Moga Allah beri kelapangan juga kepada kita, memberi ketenangan juga kepada kita. Sebab ramai orang ada masalah sendiri yang nak berkongsi. Jadi Ustazah luangkan masa dia untuk berkongsi. So saya pun mula belajar lah. Kadang-kadang cemburu juga peluk-peluk Ustazah ni kan. Alah, rapuh lah. Rapuh lah. Tak apa. Okay. Jadi terima kasih juga kepada semua lah. Sebenarnya nak kecek ni tak layak. Nak kecek. Nak bercakap tak layak sebab yang paling banyak ilmu orang tunggu adalah Ustazah. Jadi saya ni adalah peneman saja. Dan oleh kerana nak berdamping dengan suami dia, kena bercakap sikit lah. Boleh terima, agak boleh terima lah ni. InsyaAllah. Jadi, bila mana sebut keluarga pula, kita kena tak, kita tahu bahawa kita adalah suami kepada isteri dengan ikatan yang sah, ikatan yang ataupun ikrar yang sah, dan kita janjikan sewaktu kita akan nikah dulu. Jadi adakah perkara tersebut masih segar dalam ingatan ataupun dah luput dari ingatan? Kalau kita segar dengan ikrar tersebut, maka kita berusaha untuk mengekalkan matlamat untuk bawa ahli keluarga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pegang, kena jelaskan dalam fikiran sentiasa nak bawa ahli keluarga ke syurga. Bukan sekadar berkeluarga nak bahagia dunia saja, tetapi nak bahagia juga di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagia itu mesti ada juga syarat dia. Syarat dia adalah kita kena berkasih sayang. Masing-masing kena berkasih sayang. Siapa yang tak berkasih sayang, dia tidak akan disayangi. Jadi antara lain Nabi sebut adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna ataupun sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Maknanya dia kena kasih kepada pasangan dia. Barulah munculnya mawaddah dan rahmah. Kemudian Nabi sebut juga, innama yarhamullah min ibadihi rahmah. Maksudnya sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ketenangan dan juga kasih sayang akan timbul dalam keluarga kita seandainya kita berkasih sayang dan menyayangi sepenuh hati kita. Lalu timbullah, muncullah keluarga yang bahagia. Bahagia bukan sekadar dunia, bukan saat-saat pergi honeymoon saja. Honeymoon bahagia. Pergi shopping kedai Ustazah bahagia. Pergi shopping My Day bahagia. Saat diuji habislah. Habislah. Itu sebenarnya saat bahagia, saat sayang kita diukur ketika kita berada dalam kesulitan tu. Sejauh mana kita berjaya berusaha untuk mengekalkan hubungan rumah tangga dan sentiasa ingin dalam keadaan tenang. InsyaAllah. Macam ustaz pula rasa. Perasaan seorang-seorang eh? Sebab tak ada follower. Kalau ada follower lain pula, dia punya perasaan. Sebab dah gemetar lagi kan. Kemudian sebagai penutup sudah. Kemudian sebagai suami, bila ditanya peranan suami, sebagai puan suami, kita kena pastikan, saya sendiri kena pastikan bahawa matlamat kita jelas. Matlamat kita jelas, kita nak ke syurga. Bila matlamat kita jelas, insyaAllah kita akan berusaha untuk ke syurga. Kalau kita nak dapat motivasi lebih, si suami ni kena menggambarkan. Pertama, kena gambarkan keadaan syurga. Bagaimana nak gambarkan? Kena baca Quran. Kena tengok hadis Nabi. Surah Yasin ayat 55 hingga 58. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaki'un
lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Maksudnya inna asbal jannah, sesungguhnya pada hari itu penduduk syurga ni, kalaulah Allah izinkan dalam syurga ni, kita akan sibuk leka menikmati kesenangan. Tak fikir dah masalah galeri, masalah suami, masalah apa-apa masalah, tak fikir dah. Sibuk leka menikmati kesenangan. Kalau suami dia ada peranan, dia rasa tanggungjawab, seronok tak keadaan tu? Seronok. Bayangkan keadaan tu, insya-Allah seronok. So, kena kekalkan momentum tu nak ke syurga. Kemudian mereka dan pasangan mereka sedang berteleku di atas pelamin, sedang bermesra-mesra di atas pelamin. Kemudian bagi mereka segala jenis buahan, buah-buahan. Kemudian bagi mereka apa yang mereka inginkan, mayad daun. Apa yang mereka inginkan boleh dapat. Nak apa? Nak kereta mewah, nak rumah besar dan sebagainya, boleh. Cuma kena bertahan je dunia ni. Bertahan bersungguh-sungguh supaya matlamat yang besar tu boleh dicapai. Dunia ni sementara, dunia yang alat je untuk mencapai matlamat. Matlamat besar syurga. Nak bawa ahli keluarga ke syurga. Sebab ayat Ustazah baca tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Suami kena jaga ahli keluarga, diri sendiri dan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Jadi kena ada matlamat yang jelas. Yang paling besar nikmat Allah beri adalah kita nak menerima salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Menerima salam daripada Allah yang maha penyayang. Ini nikmat besar. Ketika sedang sibuk menikmati kelekaan tu, malaikat bawa dengan kenderaan pergi menghadap Allah. Masya Allah. Seronok. Bila-bila bayangkan keadaan tu, masya Allah, kita boleh menerima salam berdepan-depan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nikmat yang besar. Jadi bila kita fikir hitung tu, maka dunia ni kecil dalam diri kita. Tak ada apa-apa melainkan kita nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekeluarga menuju syurga, insya Allah. Tapi sebagai penutup Ustazah, style Ustazah juga sebagai penutup 10 minit lagi ada. Jadi kita pun kita kena muhasabah. Yang kedua adalah kita kena faham bahawasanya saya dan tuan-tuan suami ni akan dipertanggungjawabkan. Betul. Akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Nak masuk syurga dah. Tiba-tiba ada orang-orang yang menarik pahala kita. Sebab apa? Tak suruh solat isteri kita, anak kita, tak suruh solat, tak suruh tutup aurat anak kita, isteri kita sebagainya, maka mereka akan menarik kita. Sebab apa? Tak tunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga kita. Maka kita terheret sama, na'udzubillah, ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak tunai tanggungjawab. Besar peranan suami ni. Besar sungguh-sungguh peranan suami. Maka beruntunglah kalau kita sendiri, saya sendiri dan tuan-tuan bukan sekadar bercakap tetapi nak melaksanakan. Pertamanya kena sentiasa memperingatkan ahli keluarga bagaimana memimpin anak-anak. Contohnya ketika sebelum nak berbuka tu, waktu mensejadah doa tu, doa sama-sama, ya Allah, masuklah kami ke syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Biar anak tu melihat kita sebagai role model yang terbaik dalam hidup mereka. Nak jadi macam siapa esok-esok? Nak jadi macam ayah. Oh, seronok tak? Nak jadi sama siapa? Nak jadi macam ayah kawan. Oh, terasa. Memang terasa lah. Bukan kita, ayah kawan dia nak jadi role model. Okay? Okay, sebab dan sebab itu pentingnya kita berperanan dengan masa yang masih ada, masa yang masih ada belum terlewat, dan kita tunaikanlah yang terbaik. Kemudian akhirnya, antara syarat yang untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kena mati dulu. Sebab Allah firman dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zakhziha 'anil nar wa adkhulil jannah faqad faza. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan insya-Allah semua-semua kena ada matlamat satu keluarga ke syurga, dan kita memastikan pada masa sama kena memastikan apa jua tanggungjawab dan peranan kita sebagai suami, seorang pemimpin telah pun ditunaikan, agar suatu hari nanti bila kita melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, azab depan mata ni, barulah kita meraung-raung kepada Allah, ya Allah, kembalilah aku ke dunia ini
Untuk apa Allah kata? Allah tanya. Qala rabbirji'un la'anli a'malu salihan. Ya Allah, kembalilah aku ke dunia ini untuk apa? Untuk beramal soleh. Setelah nampak azab depan mata, menakutkan. Na'udzubillah. Moga-moga kesempatan yang Allah berikan Ramadan ini memberikan kita kesempatan untuk memperoleh banyak pahala dan menghapuskan banyak dosa kepada kita, sebab kita ni banyak yang kita kena yakin bahawa kita ni banyak dosa. Allah hadirkan Ramadan untuk hapuskan dosa-dosa kita, dan moga-moga lepas Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik akhlaknya, istiqamah dengan amalannya, untuk mengekalkan diri kita dalam keadaan sentiasa memperoleh rahmat dan juga kasih sayang Allah SWT, jauh daripada banyaknya dosa yang kita bawa daripada sebelum Ramadan tadi, insyaAllah. Boleh Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Jadi terima kasih semua, itulah pusingan pertama dan terakhir daripada saya lah. Selamat saya habis dah. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Tengku Fazli merangkap Encik Suami yang dihormati dikasihi. Subhanallah Encik, susah ke senang ceramah ni? Ay, mudah je. Amboi. Lepas memang mudah lah. Selepas yang mudah lah. Bila sebelum tu memang susah. Tapi sebenarnya nak bercakap tu memanglah boleh, betul kan? Tapi nak mengekalkan kadang-kadang momentum, kesan dan sebagainya, ia bukan satu perkara yang mudah. Melainkan dia melalui proses pengalaman juga, proses latihan, usaha keras sebelum dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebab itu kita buat sesuatu perkara ni semua kena bersungguh-sungguh kan? Bukannya semula jadi pun memang dia pada ceramah memang we jemaik ceramah lalu. Tak ada benda yang bermula dengan terus jadi dah. Misi latihan, berusaha keras, tak tidur malam pun semua dengan murajaah tu penting lah. Subhanallah, sama juga dengan kita kat rumah kan. Kita mesti buat sungguh-sungguh. Bersih rumah sungguh-sungguh, nak raya tak. Bila ada sungguh-sungguh tu, ada kemanisan. Kalau orang yang suka asal buat je, alah sikit-sikit sudahlah. Masak pun, asal ada sudahlah. Sekuk raya pun, asal ada jadilah. Orang nak makan sekuk, bukan nak tengok bekas sekuk, kita kata. Ha? Memang ada orang yang asal buat, asal ada, asal jadi. Tetapi bagi sifat orang beriman, bila buat sesuatu, ini daripada hadis Nabi, Allah mencintai mereka yang apabila melakukan sesuatu, an yutqanu, mereka bersungguh-sungguh. Sebab itu saya tengok sikap ini banyak ada pada perempuan. Dan kadang-kadang orang lelaki dah faham, bak apa sungguh sangat. Nak pergi mana ni? Pas ni dak jumpa benda. Nak cari bekas biskut. Pergi banyak tempat nak jumpa wak puas hati. Padahal memang betul pun orang makan biskut bukan bekas biskut lah. Tapi kita rasa puas hatilah tengok comel. Bukan sebab nak nunjuk korang sangat. Tetapi kita rasa nak buat yang sehabis baik. Sama baju raya. Kan ganggi situ, ganggi sini, gini. Warna beza sikit pun, tak boleh kena sama ni. Bukanlah nak heboh viral pun, kan? Nak viral akhirnya bertemu, warna yang sama, yang ni, tak ada. Tetapi untuk rasa kenikmatan, kesungguhan tu, daripada itulah akan rasa kemanisan. Subhanallah. Sama dengan orang yang buat program hari ni, dia sungguh ni, dia rasa puas hati. Walaupun mungkin matlamat dan impian bayangan tu melimpah ruah sampai ke tak muak, pergi jalan air contoh kan. Walaupun tak seperti mana yang diimpikan, tapi rasa puas hati. Dan ciri-ciri orang yang ikhlas, adik-adik kan, Ustazah nak sebut, adalah orang yang buat sesuatu bersungguh-sungguh, orang yang serius. Sebab itu kadang-kadang orang yang buat sungguh ni, orang serius ni, kadang-kadang dia ada backing dia. Wah, betul tak puan? Kadang-kadang ada backing dia. Saya bacalah orang-orang syarah berkenaan dengan sifat backing. Bukanlah backing yang ngaruk, mulut keluar maki hamung. Tapi dia macam tegahlah. Ini, gini dengan tegah. Jadi mereka ini mempunyai karakter ciri-ciri orang yang serius dan bersungguh-sungguh. Sebab itu kesungguhan tu ditampilkan pada zahir dia. Sebab itu kebanyakan karakter mak-mak ni, minta maaf lah ya, ayah pun sama. Dia sungguh tu bila tegur anak macam ceramah.
Ha kan? Dia tarik nafas tu. Ha, tok laki bimbang dah tarik nafas. Abang. Ha, lagi tarik panjang lagi bimbang dia lah. Ha, subhanallah. Yang saya nak kaitkan adalah kalau dalam hal-hal dunia kita sungguh, dalam hal akhirat kena lagi-lagi sungguh. Lah hal akhirat kena lagi-lagi sungguh. Sebab kita dah nampak dah. Bila kita bersungguh-sungguh dalam hal dunia, kita memang dapat. Orang puan kalau dia dah nak, nampak orang kata, oh beli mana ni, comel lah. Dia ingat waktu lepas. Saya pergi rumah jalan sama orang. Lepas tu saya tengok ada bekas raya comel. Saya tanya dia beli mana. Saya ingat sampai hari ni. Ha, suami saya dah tahu, saya dah niat dah nak pergi cari bekas biskut raya tu. Tapi dia dah tahu, kadang dia tak sedar, laki tak sedar. Kita buat alasan ada benda ni penting ni nak cari, padahal duk ita-ita biskut raya. Ha, bekas biskut raya. Sebab takut buat kena kata ke dia. Kan ada dah bekas biskut raya tu. Ha kan, buat apa ni, guna je lah awak ada. Ha, kita ada ujah lain. Subhanallah. Muslimat sekalian. Jadi dalam bab tajuk kita hari ni, sekeluarga masuk syurga, kita kena sungguh lagi. Dan janganlah kita rasa penat kalau kita buat sungguh, suami tak sungguh. Dan kepada suami, kalau anda sungguh, isteri dah sungguh, jangan rasa penat. Kena rasa bersyukur. Sebab kita yang Allah pilih untuk menjadi sebab keluarga kita nak masuk syurga sekeluarga. Allah pilih kita untuk jadi perantaraan hidayah kepada keluarga. Ha, jadi kita ni jadi perantaraan hidayah kepada keluarga. Ada anak-anak, mari jumpa saya dulu. Saya sokmo ceramah sekolah-sekolah. Ha? Pelajar duduk di asrama. Mari jumpa, dia kata, Ustazah, saya sedih. Kenapa? Dalam keluarga, saya je yang semayang. Mak ayah tak semayang. Lagi-lagi kalau pergi jalan bercuti, langsung mak ayah tak fikir langsung pasal semayang. Cuti pergi luar negara ke apa, anak orang kaya kan, seminggu, dua minggu pergi luar negara, langsung satu semayang pun tak semayang. Tapi sayalah yang bertegas supaya berhenti. Tolonglah berhenti mana-mana masjid dia nak semayang. Tolonglah tunggu sekejap dia nak semayang. Dia kata, macam mana Ustazah? Saya rasa macam sampai tahap rasa tak suka. Rasa benci. Sebab apa? Sepatutnya mak ayah yang bawa saya, bawa kami adik-beradik. Sebab itu adik-beradik saya pun tak semayang sekian-sekian. Dalam 3 hari lepas yang suami saya kata pergi masjid, ada orang peluk lama-lama nangis-nangis tu kan. Ini anak yang mengadu. Dia kata, Ustazah, saya baru berkahwin dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan. Saya sebenarnya berkahwin dengan keadaan takut. Takut buat apa? Saya tanya, kenapa? Cakap luar lah. Tapi nak cakap luar depan orang ganu kan? Eh, Ustazah ni orang ganu je kat luar. Ha. Jadi kita cakap ganu lah. Dia cerita, dia kata gini, dalam tempoh 3 tahun ni, ayah ada bersekedudukan. Sampai buat perkara terkutuk lah, berzina apa semua. Bukan setakat ni ada bukti apa semua dengan isteri orang, dia kata. Kan, sampai macam-macam lah. Lepas tu kesannya mak saya kemurungan. Mak saya stres, kemurungan dan sebagainya. Lepas tu adik saya pun sebab dendam, sebab gerang ke ayah ni, pun sama, buat juga perangai yang sama. Sampai peringkat terlanjur apa semua, mengandung. Lepas tu lahir anak. Lepas tu bunuh anak tu. Bunuh. Dia buang anak bayi tu sampai anak tu mati. Lepas tu dia kata sekarang abang dia pun, masing-masing bila tanya bapa buat macam ni kenapa, dia kata ayah buat. Maksudnya dendam ni boleh merosakkan. Maksudnya ini satu keluarga yang mereka ni sebab dendam nak marah pada si ayah yang menyakiti ibu. Ayah tunjuk akhlak yang buruk ni, dia buat perkara yang sama. Lepas tu dia kata, Ustazah, sekarang ni mak saya pula. Sebab apa? Mak mula dah mesej-mesej buat hubungan dengan lelaki lain. Masih lagi dalam keluarga. Saya kata, bapa, kenapa mak? Saya tanya mak saya, nak balas geram apa yang ayah buat, nak balas balik. Nak sebutnya memang betul, ada disebabkan ketua keluarga, sama ada ibu ataupun ayah, isteri ataupun suami, yang boleh menyebabkan satu keluarga bukan di syurga tapi satu keluarga rosak, na'udzubillah, dicampakkan ke dalam neraka. Kita bukan nak kata perakhiran begitu. Tapi dia nangis-nangis, dia kata, Ustazah, minta doa, minta doa. Sekarang ni saya ni baru kahwin, ayah ni cakap macam-macam, suruh saya balik, suruh saya buat tu, gini-gini. Sampai kata ayah tak redha pada saya, syurga saya tak dapat sebab saya dahulukan suami sekian-sekian, macam-macam lah. Nak kata ujian orang lain pelik-pelik, kita rasa macam nak masuk syurga sekeluarga tu macam tak susah. Tapi ramai orang di luar sana, suami tak semayang,
ibu ayah tak semayang, dalam keluarga dia seorang je. Dia kata, macam mana ustazah, saya baru sekolah menengah. Macam mana saya nak tarik mak ayah saya, adik-beradik saya masuk syurga. Semua tak solat, tak tutup aurat, pakai seksi dan sebagainya. Saya syukur masuk sekolah asrama penuh ni. Kan, sekolah yang sekolah asrama penuh sains ni. Sebab di sinilah saya belajar pasal solat. Di sinilah saya belajar bahawasanya, kita kalau tak semayang, tak cium bau syurga dan sebagainya, bagaimana mak ayah? Jadi, Masya Allah, saya nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tur ayat 21. Surah apa? Surah At-Tur ayat 21. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang dituruti oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan dan himpunkan zuriat keturunan itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, anak kepada Abbas, bapa saudara Nabi, adik kepada ayah Nabi Abdullah. Ibnu Abbas ni dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya masa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah tu, umur Ibnu Abbas baru 3 tahun. Bermaksud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umur dia baru 13 tahun. Tapi dia adalah antara perawi hadis yang terbanyak. Dia di antara penafsir Al-Quran yang paling tepat. Sebab dia memang hidup di rumah kenabian. Mak saudara dia Maimunah itu salah seorang isteri Nabi. Jadi ketika Rasul di rumah Maimunah, Sayyidatina Maimunah, Ibnu Abbas akan duduk. Dan dia membesar dan melihat segala-galanya. Dan banyak sebab nuzul Al-Quran ni Ibnu Abbas tahu. Sebab itu bila kita baca kitab-kitab tafsir, bila syarah berkenaan firman Allah sebab nuzul, banyak daripada Ibnu Abbas. Tadi kita baca firman Allah tentang menceritakan bagaimana orang masuk syurga. Dia akan dikumpulkan dengan cucu, zuriat keturunannya semua dikumpulkan di syurga yang sama. Jadi kita tengok apa tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu turut menyebut, mereka adalah keturunan orang yang beriman yang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Syarat yang pertama, nak berkumpul di syurga sekeluarga, mesti semuanya adalah ahli keluarga yang beriman. Ha, sebab itu kena usaha keras ni, kena sungguh-sungguh. Ha, bukan semestinya sebab hari ni ada ibu bapa gini, hatta anak pergi tahfiz. Ha, InsyaAllah lah anak ni. Saya dulu saya terlibat dengan sekolah tahfiz sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah. Bila bergaul dengan anak-anak tahfiz ni, kata ustazah, mak ayah saya nak baca Quran jauh sekali. Kalau mak saya hantar saya di sini, saya malu, saya suruh parking jauh-jauh. Bukan saya malu nak mengaku tu mak saya, tapi saya malu sebab pakaian mak saya, walaupun mari atas anak ke Taufik ni pakai seluar ketatnya, pakai tudung kecil nampak dadanya dan sebagainya, seksi ni. Dan mereka selalu sebut bahawasanya saya ni adalah laluan dia nak ke syurga. Esok tarik mak ayah ke syurga ya. Mak ayah tak nak jadi orang beriman, mak ayah tak nak hijrah, kan, solat tambah lagi. Tapi mereka menganggap atau anak ke tahfiz hafal Quran ni, nanti boleh kalungkan ni, kita panggil apa ni, atas kepala ni, mahkota, boleh tarik. Subhanallah. Tetapi dalam firman Allah, Allah sebut yang akan dikumpulkan di syurga ini di kalangan ahli keluarga yang beriman. Sebab itu bukan jadi jaminan ibu bapa yang kalau ada anak sampai 3 orang tahfiz dan sebagainya, tapi ibu bapa tak nak hijrah, tak nak berubah, bukan jaminan anak ni boleh tarik. Sebab urusan hal masuk syurga ataupun campak neraka, kita akan dihisap masing-masing. Ha, subhanallah. Jadi Ibnu Abbas kata mereka adalah keturunan orang-orang yang beriman, yang meninggal dunia dalam keadaan beriman. Meskipun tempat tinggal ibu bapa mereka lebih tinggi daripada tempat tinggal mereka, namun mereka dipertemukan dengan ibu bapa mereka tanpa mengurangkan sedikit pun amal perbuatan mereka. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, ada lagi lah syarah ni. Dia gini. Sekiranya contoh, ada anak kita duduk di syurga yang tertinggi. Lepas ibu bapa syurga bawah sikit, adik-beradik bawah lagi. Tapi disebabkan ada di kalangan ahli keluarga ni duduk di syurga yang atas, kerana beliau lah
Allah akan naikkan semua darjat ni berada di syurga yang teratas. Ini yang disebutkan akan dikumpulkan ni. Ha, bukannya sebab ada yang masuk syurga apa ni boleh tarik dalam neraka tu. Kalau dia ahli maksiat, fasik, kalau dia buat perkara syirik, dia tetap akan diazab api neraka. Yang akan dikumpulkan bersama-sama di kalangan ahli syurga yang beriman, dia boleh tarik di kalangan ahli keluarga dia. Kalaulah ada yang duduk di syurga di bawah, semua naik darjat yang teratas. Asbab kemuliaan ni. Ha, ini yang ibu bapa yang boleh tumpang ni. Kalau anak-anak ada hafaz Quran, anak-anak di kalangan orang yang soleh, alim ulama yang mana darjatnya tinggi sampai bersama dengan contohnya para sahabat, contohnya dengan para pejuang, mungkin bersama dengan ni. Jadi kita kata insya-Allah mudah-mudahan esok bolehlah anak kita ni menarik kita berada bersama-sama di syurga yang tertinggi. Subhanallah. Ayat Al-Quran seterusnya saya ingin membacakan muslimin-musliman. Sebab kita ni, saya kadang-kadang ya, kalau boleh orang nak gengang-gengang, ustazah gengang-gengang sudahlah, jangan bergak-bergak ni kan. Ha, ceramah panah-panah ni. Tapi rugi kalau kita tak serius. Bila cakap bab syurga masuk sekeluarga ni, serius sikitlah, hidup kita ni tak banyak serius. Habis je kuliah ni, wallahu a'lam MC, dok serius lalu. Kan, duduk pilih-pilih ke serius pilih baju. Tengok siku raya, dok serius dah. Nangis-nangis. Bisku raya murah sangat. Biar betul ustazah, saya dok setuju. Saya lucu juga, ada staff kami di pejabat kan. Saya kalau bulan Ramadan ambil peluang naikkan gaji. Tahunan kan kita naikkan gaji staff kan. Jadi saya ambil berkat bulan Ramadan. Kalau bayar hutang seminggu sekali, bayar hutang hari Jumaat. Saya kata minta kata hari Jumaat mesti bayar hutang pembekal. Pembekal bukan bayar seminggu sekali, sebulan sekali, bayar seminggu sekali. Lepas tu bila bulan Ramadan dah ambil berkat naik gaji pekerja, biarlah berapa jumlah pun, maksudnya ambil berkat bulan Ramadan. Ada yang mesej, saya mohon pada ustazah menimbang balik kenaikan gaji saya. Oh, ingatkan timbang balik nak suruh kau naik lagi. Kalau ikutkan saya masih belum layak dinaikkan gaji. Oh, ada juga mesej gitu. Saya sukalah saya ni, lepas tu saya bagi tahu accountant. Apa ni, kabur ke dia, memang semua orang naik bukan dia seorang. Mungkin dia ingat dia seorang. Kata semua naik. Ada juga yang rasa gitu tak layak apa semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, kita ni memang rasa tak layak nak minta syurga dengan Allah. Tak layak nak masuk syurga Allah. Sebab ibadah ni kurang sangat, dahlah kurang, ikhlas belum tentu. Buat ibadah tak sungguh sangat, macam masuk nak terima tetamu. Kan kalau kita masuk sejam dua jam duk cacang, betul tak? Ni orang tak faham ni sebut duk cacang ni. Faham tak orang duduk live ni duduk cacang? Faham tak duduk cacang? Kita pun coffee duduk ke cacang? Lama duduk cacang? Duduk cacang. Jadi duduk ke cacang? Jadi ngoh tak? Maksudnya cacang sebenarnya. Tapi bahasa ganu duduk cacang. Organ ni dia suka cakap nekan-nekan. Kalau orang luar, manis lah air ni. Orang ganu tak cukup. Manis leting. Makanan ni pahit, masin sikit lah. Orang luar gitulah. Kita masin perak, tawa hebel. Lagi pahit lepang, hitam legam, putih lepuk. Lagi masa gebang. Lagi comel loteng. Bulat getek. Banyak lah. Kalau orang luar tak tahulah benda orang ganu ni pelik-pelik lah. Jadi duduk cacang tu, cacang tu mungkin daripada bahasa negara mana tahu tak. Sebab organo ni memang kelas sebenarnya. Mak Saleh pun ikut. Contoh kita panggil wak masuk kambing dalam gok. Kan? Masuk dalam gok. Gok. Kan? Mak Saleh ikut organo tahu tak. Gok tu kambing. Kambing wak masuk dalam gok. Kambing masuk dalam kambing. Tapi gok tu sebenarnya daripada bahasa, maksud dia benda. Adalah. Kelas. Kandang kot kan? Gok kan? Kandang lah gok kita lah. Masuk gok. Okey, tak apalah tu. Tapi nak sebut duduk cacang tu. Kita kan sungguh kalau nak jamu ke nak apa, tetamu mari duduk cacang kan lama untuk masak. Tapi kalau semayang ni duduk cacang lama, mulalah rasa tua kan? Tapi kalau masa tengah masak, pilih handbag, pilih baju rasa muda 10 tahun. Bila main-mayang terawih, mulalah dalam hati. Tok Imam ni, tok ikut sunnah Nabi ni. Tak tahu ke ada orang tua belakang.
Tapi masa waktu lahir jadi muda. Tahi ngopak lagi lah. Setengah jam, sejam kan. Ni dah, tak apa ke ni? Tak apa. Muhasabah diri ke tu. Cakap pasal orang tak sedar sakit lutut. Bila mayang ketok-ketok lutut. Kita ni sikit sangat berdiri kerana Allah. Sikit sangat. Bulan Ramadan je lebih sikit berdiri semayang ni sebab ada terawih. Ha, bulan-bulan lain, waktu-waktu lain berdiri kerana Allah ni sikit sangat. Berdiri kerana hal-hal dunia tu yang banyak. Pilih biskut raya masak, maksudnya benda-benda lain. Tapi insyaAllah boleh pahala jugalah. Cuma nak kabarnya, Masya Allah, kita ni nak masuk syurga Allah dengan ibadah sikit sangat. Tetapi jangan segan minta. Kalau bak gaji, segan nak minta. Dengan jumpa bah saya memang tak layak nak naik gaji, tapi saya tak malu. Tolong naik gaji. Dengan manusia kita malu. Tetapi bak syurga, Nabi pesan. Memintalah kamu. Nabi suruh kita minta dengan Allah. Dan mintalah dengan Allah syurga Firdaus. Ini Nabi suruh. Hadis yang sahih. Nabi kata apabila kamu meminta dengan Allah, minta syurga Firdaus. Ada orang ustazah saya ni, kalau tak masuk syurga Firdaus pun tak apa. Asal syurga tak pedah. Tak, Nabi memang pesan kalau kamu meminta sesuatu, minta syurga Firdaus. Kalau dengan manusia kita malu nak minta. Tapi dengan Allah, kita tak boleh ada sifat malu. Wajib minta dengan Allah. Ya Allah, masukkanlah aku, keluargaku, ibu bapaku, suamiku, isteriku, anak-anakku ke syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Kena minta tanpa dihisap. Sebab Nabi dah sebut, ada 70,000 di kalangan umatku yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Sampai pada mahsyar, sebab berdiri daripada mahsyar ni, ada banyaklah riwayat. Ada yang kata hisap lama 30 tahun. Ada yang 40 tahun dan paling lama 50,000 tahun berdiri saja-saja di mahsyar untuk menunggu tempoh dihisap. Tapi ada yang paling sekejap, kadar solat sunat rakaat 2 rakaat. Sekejap je. Ini mungkin golongan yang bila dibangkitkan di mahsyar, terus Allah pun jemput masuk. Kita nak yang ni, keluarga Syafi'i dengan ahli keluarga, dengan mak-mak dia semua, okay, masuk syurga. Ini yang kita bayangkan. Keluarga Fazli, mana keluarga Abdul Hadi, mana keluarga Marzuki, mana keluarga Muhammad Nasrullah, contohlah ya. Ni yang saya tahu sebab dia beradik ya, bukan pilih kasih. Maksudnya kita nak sekeluarga ni dijemput ni masuk ke syurga tanpa dihisap. Kalau kita masuk ada anak-anak yang tersekat, rasa-rasa kita senang hati dok duduk dalam syurga. Anak dok nampak-nampak lagi ni, dok nampak-nampak lagi ni. Sebab itu nak sebut kita memang dok layak nak dapat kelebihan masuk syurga tanpa dihisap ni. Tetapi Nabi SAW sebut di bulan Ramadan ini, sesungguhnya doa orang yang berpuasa pada waktu berbukanya adalah doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Sebab itulah peranan suami penting sangat, saya nak sebut. Peranan orang lelaki. Dengar ni cik kan? Dengar. Duduk belah ni. Dah, tapi insyaAllah sebab isterinya peceramah, mogok kena ceramah kan? Tapi suami pun ceramah saya juga. Ceramah dia senang. Ceramah pandai tapi tak buat. Ceramah dia gitulah ke saya. Nak jawab? Nak tanya. Nak tanya, okey. Mangak tanya gini. Gini, okey. Kat rumah kita juga dengan suami dan anak-anak. Tak tahulah, kena tanya suami saya. Menakutkan. Itulah. Okey, kena tanya suami saya lah kalau encik nak tahu. Kat rumah ceramah dengan kat rumah sama. Sama. Pergi basuh baju. Makan macam tu. Ya Allah, cik. Jangan kemas. Jangan jatuh. Jangan jatuhkan maruah saya, cik. Di kalik ramai. Okey. Lain, lembut kan? Takut orang tanya. Okey. Setuk angin kan? Kena tanya. Orang luar tak faham ni setuk angin. Awak faham setuk angin? Okey, contohkan kalau angin ni tengah bertiup, tiba-tiba sekat. Jadi setuk angin ni kita tengah sedap cakap, tiba-tiba sekat. Macam tu lah setuk angin. Okey, tak apalah. Bukan kentut ya, setuk. Okey. Tuan puan dimati Allah sekalian, nak sebut peranan suami. Orang puan dekat buka puasa, betul tak kita kelang kabut? Nak hidang, nak itu, nak ni dan sebagainya. Orang lah sikit, asal ada makanan. Allah, kita pun puan beria sikit. Kena ada tu, kena ni hidang tu, air, gelas selain pun. Tukar. Kan kadang-kadang tu, pesen kita lah. Bapa tu gelas selain ni? Selagi dah basuh. Basuh, tukar. Pinggang, bila hidang ada selain pinggang pun. Macam-macam lah orang puan, kelang kabut.
saya nak sebut peranan orang lelaki. Dan saya sebut suami saya, dia mainlah peranan tu. Dia akan peringat, tinggal 10 minit lagi. Doa, doa, doa. Tinggal 10 minit lagi, tinggal 5 minit lagi. Suruh kupul, doa. Masa tu lah, sebab kita kelangkabut, bila dia peringat doa, doa. Waktu mustajab ni, Nabi sebut, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada waktu dekat nak berbuka itu, waktu yang mustajab doa dan tidak ditolak doa. Masa tu lah kami akan gile-gile. Ha, kadang-kadang saya seorang, yang lain tukar amin kalau anak doa. Kadang suami seorang. Kadang mistok semua anak berdoa masing-masing, sebut nama ahli keluarga. Dan doa paling utama yang banyak diulang-ulang masa tu, kalau saya sendiri, dan saya minta anak aminkan sungguh-sungguh, minta dalam tempoh 10 minit dekat nak buka tu, ya Allah, kumpulkanlah kami sekeluarga di syurga Firdaus, tanpa dihisap, tanpa diazab. Ya Allah, kumpulkanlah kami, saya akan sebut ibu bapa kami, adik beradik kami, sepupu sepapat kami, mak-mak saudara, tok-tok saudara kami, kan, keluarga dekat dan jauh, sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, sebut, sebut muslim-muslimat, dia ulang. Lepas tinggal dalam berapa minit, kalau dah habis modal dah fikir nak doa kena, ulang doa apa, yang mana doa yang paling banyak Nabi ulang dan Nabi baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni muslimat sekalian, saya nak cerita daripada hadis yang sahih. Ramai tak tahu sumber doa ni dan punca doa ni. Kita tahu itu doa memang terkandung di dalam Al-Quran daripada firman Allah. Tapi cerita, ada cerita yang ramai tak tahu, dan bila tahu kita baru tahu kebesaran, sehingga kan disebut oleh sahabat Nabi, doa yang paling banyak, yang paling kerap yang Nabi baca adalah doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ada satu kisah, Nabi SAW nampak seorang sahabat Nabi yang kuruh kering. Dan dibayangkan kuruh kering dia tu macam anak burung yang kuruh kering. Dalam hadis ni sampai gambarkan begitu. Disebabkan sakit yang tenat, sehinggakan badan dia kuruh kering, seumpama anak burung yang kuruh kering. Kalau kita orang-orang organu, kuruh benda? Kuruh? Kuruh kekek. Organu kuruh kekek. Aduh, sedap bahasa Ganu. Sila tulis. Yang saya sebut tadi tu, orang Ganu kalau bukan kurus kering, kuruh kekek. Kuruh kekek. Sebut Syirah, orang Ismillah. Kuruh kekek. Bunyi pelik sikit lah. Dia sebut makhraj kurang betul sikit. Kurus kekek. Kuruh kekek ni, Masya Allah, kurus sangat. Kita akan sebut macam lidi. Kuruh kekek. So, macam lidi, macam tiang letteri. Dulu macam mesin basuh, lebar. Lain ni macam tiang elektrik dah nampak. Apa ku kekek? Sakit ke? Kita kata. Tetapi perumpama yang Nabi sebut dalam hadis ni, kurus yang amat amat kurus, umpama seperti anak burung wak kuruh. Burung kan halu kuruh ya kan? Lepas tu Nabi bertanya kepadanya, adakah kamu tidak meminta dengan Allah? Tak minta doa ke dengan Allah supaya diberi kesembuhan? Nabi tanya sahabat Nabi ni, tak minta doa ke dengan Allah supaya diberi sembuh? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, aku berdoa ya Rasulullah, aku meminta dengan Allah dengan satu doa. Dia doa apa? Dia kata gini, ya Allah, apa sahaja azab yang akan ditimpakan di akhirat kelak, teruslah azab ketika aku hidup di dunia ni. Dia doa gitu dengan Allah. Ya Allah, apa sahaja seksaan ataupun azab yang akan ditimpakan terhadapku di akhirat kelak, maka segerakanlah di dunia ya Allah. Sebab dia tak boleh tanggung di akhirat. Dia nak biar apa-apa, kalau Allah marah ke apa-apa, biar terus ditanggung di dunia. Lalu Nabi SAW sebut, Nabi kata, kenapa kamu meminta doa seperti itu? Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menanggung beban beratnya seksaan Allah. Sebab itu sampai dia kuruh kering macam tu, sakit. Sebab dia minta apa-apa dosa dia, apa semua, balas teruslah di dunia. Sebab dia tak boleh balas di akhirat. Itu yang dia sakit, tak berhenti-henti kuruh kering. Lalu Nabi kata, bacalah doa ini. Nabi ajar doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu cerita ni bersambung. Lelaki tersebut beramal dengan doa yang Nabi ajar itu, kemudian diberikan Allah kesembuhan, lalu dia sihat semula. Sebab apa? Nabi tegur, jangan kita minta bahagian akhirat saja. Sebagai hamba Allah, kena minta dua-dua. Kena minta dunia, kena minta akhirat.
Sebab Allah ciptakan dunia ni juga untuk hambanya yang beriman, bukan untuk orang kafir. Orang kafir bangsa pun Allah bagi. Orang beriman, orang soleh, orang sujud, lagilah dia bagi. Apa maksud doa tu? Ha, kita baca sama-sama boleh ya, muslimat, muslimin yang ada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami fid dunya hasanah, bagi kehidupan kami kebaikan. Kebaikan ni maksud dia luas ya, tapi saya tambah sendiri ni, maksud umum dia kebaikan. Kita tambah rizki yang barakah melimpah ruah, pasangan yang soleh dan solehah, zuriat keturunan yang soleh solehah, kehidupan yang tenang, yang bahagia, yang cukup, kesihatan tubuh badan, kawan-kawan yang baik, pelajaran yang cemerlang, pekerjaan yang baik, kehidupan seluruhnya dalam kebaikan. Wafid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan di akhirat yang baik, kehidupan di barzah yang baik, kehidupan di padang mahsyar yang baik, perhitungan di mahsyar dengan baik, dan kehidupan di syurga Allah dalam keadaan sekeluarga di syurga. Waqina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bulan Ramadan Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru dengan panggilan wahai orang beriman, bukan wahai sekalian manusia, tapi wahai orang yang beriman. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Kita nampak dah MC kita bergerak, iaitu adinda saya Ustaz Abdul Hadi. Dia sedang mengambil tempat untuk pergi ke MC. Saya faham kita kena berhenti dah, masa kita dah time. Masing-masing ada urusan. InsyaAllah ni kesimpulan. Lepas tu mungkin Encik Suami simpul lah sikit dah. Saya simpul, lepas tu Encik Suami simpul mati. Saya simpul tak berapa mati, dia simpul mati. Kalau dia simpul mati, saya ambil mula mic sambung sampai Zuhur. Siang pula kan, panah-panah tu. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, tajuk kita iaitu keluarga sakin, sekeluarga masuk syurga. Nampak kan tajuk? Sekeluarga menuju syurga, sekeluarga nak masuk syurga. Dan kita sedang berada di bulan Ramadan, yang mana peluang yang seluasnya Allah sedang sediakan untuk kita masuk syurga sekeluarga. Ada berapa pintu syurga? 8, betul. Ada 8 pintu syurga. Allah sebut melalui hadis Nabi, maksud hadis Nabi juga daripada wahyu Allah, daripada Allah menumpukan wahyu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ada 8 syurga, Allah ada 8 pintu syurga. Allah berfirman, minta maaf, hadis Nabi, iza ja'a Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, kita dah masuk sekarang, futihat abwaabul jannah, akan masuk pintu, akan dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwaabul jahannam, akan ditutup pintu neraka. Wa susilati syayatin, maka akan dibelenggu syaitan. Maka para ahli ulama syarahlah hadis ni. Sebagiannya menyebutkan pada malam Ramadan, Allah akan memilih di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi ahli syurga. Dan pada malam Ramadan, Allah akan memadamkan nama-nama di kalangan hamba-Nya daripada neraka. Jadi kita memang mengharapkan bulan Ramadan yang Allah pilih setiap daripada kita dan semua ahli keluarga kita sebagai bakal penghuni syurga. 8 pintu syurga ini semua dibuka di bulan Ramadan. Antara nama pintu syurga saya sebut sepintas lalu deh. Yang disebut dalam hadis yang sahih, 4 pintu. Yang pertama iaitu babu sab, pintu orang sabar.
Bulan Ramadan dinama juga Syahrul Sab, iaitu bulan orang-orang yang sabar. Memang sabar. Sekarang ni tengah sabar kan, pandang hab. Dalam majlis ilmu kena sabar. Kemudian babu siam, iaitu pintu arayan. Kemudian babul jud, babu sadaqah, pintu orang-orang yang bersedekah. Bulan Ramadan kan dianjurkan, sebab disebut sedekah paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan, itu hadis Nabi. Kemudian ada babul jihad, iaitu pintu orang-orang yang berjihad. Kemudian pintu seterusnya namanya babul birrul walidain, pintu orang-orang yang buat baik pada ibu ayah. Ini antara pintu yang akan dibuka, orang yang buat baik pada ibu ayah, jaga berbakti pada ibu ayah, kan, taat, jaga hati dan sebagainya. Ini pintu akan dibuka bagi ini. Pintu yang kelima. Pintu yang keenam iaitu babu zikir, orang-orang yang zikir, orang yang kuat berzikir. Pintu yang ketujuh babu salah, pintu orang yang bersolat dan sebagainya. Pintu yang ke-8, saya tak apa ingat pintu ke-8 ni, tetapi sebenarnya ada perbahasan sampai pintu yang ke-11, sebab yang betul-betul sahih 4. Semua pintu ini dibuka. Kesimpulannya, pilih mana-mana pintu. Jangan sampai tak ada satu pintu pun yang dibuka untuk kita. Jadi mungkin ada orang dia kuat dengan puasa, jaga sungguh-sungguh. Ada orang kuat dengan solat, jaga solat sungguh-sungguh bulan Ramadan. Mungkin ada orang dia sangat suka bersedekah, bulan Ramadan dia banyak sedekah. Jadi kena pilih amalan mana yang kita rasa boleh kuat. Ada orang puasa pun biasa-biasa je, dia mampu jaga perut, lidah tak mampu jaga, tangan pun dia mampu jaga, kadang maki juga. Sebab puasa ni bukan hanya jaga perut. Kalau tak mampu nak jaga solat, mungkin dia pilih zikir lah, mana-mana dia kuatkan zikir. Jangan sampai tak ada pintu yang terbuka untuk kita, sedangkan Allah dah buka seluasnya di bulan Ramadan ni. Jadi terima kasih banyak-banyak, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya daripada dekat dan jauh. InsyaAllah saya akan berada di galeri Ustazah Asmat ni. Ada lebih kurang yang menonton dalam berapa ni, 3,600 sekarang, campur TikTok dengan FB. Yang duduk di Sapa ni dia lebih kurang depan kita 30,000 orang. Haa kan, buat dok nampak pun termasuklah, termasuk yang berada di rumah. Haa gitu kan. Jadi terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah saya akan berada di sini Sapa Asor. Jadi mungkinlah saya kabur di live ni. Ada orang, Ustazah kat mana ni? Kejap Ustaz Adi dah. Saya sekarang berada di pekarangan galeri Ustazah Asmat Harun yang bertempat di Gombadak. Kalau nak cari boleh cari Sabason. Depan tu ada Sabason Hyperuncit. Ini adalah hypermarket mall yang antara yang terbesar umat Islam kita di Terengganu. Ada lagi kat bandar. Lepas tu Maiden, Maiden tak jauh. Cari Maiden Gombadak. Jangan tunjuk, tunjuk, tunjuk ni. Yang Ustazah tunjuk ni. Sebab ada orang tak tahu. Jadi insyaAllah mungkin orang Ganung ada ada hajat nak jumpa ke apa. Saya akan berada di galeri Terengganu ni sampailah asar hari ni. Mungkin berehat sekejap lah Zohor kan, balik makan dulu. Sudah dolar. Air pun tak ada ni. Penganjur dok biar air pun hari ni. Bulan Ramadan. Dok balik rehat mayang. Lepas tu insyaAllah saya akan duduk sampailah asar. Jadi mungkin ada orang yang datang daripada Kelantan dah lagi ni, kalau nak sampai lah, kalau lah ada hajat. Jadi begitulah, terima kasih banyak-banyak berada di Terengganu sampai esok. Esok balik mula ke Seremban. Jadi kepada ibu yang sedang tengok di rumah, Hajah Fikia binti Haji Awang, subhanallah, terima kasih ya, yang menjadi tulang belakang juga ni, siap tepat untuk anak-anak balik apa semua, masak lah untuk sahur dan macam-macam lah usaha kan. Terima kasih kepada mak dan terima kasihlah pada semua. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila suami tutup sungguh-sungguh, okay. Alhamdulillah, semangat sungguh salah cakap. Air tak ada, betul. Jadi Ustazah, sebagai kesimpulannya, kita tengok kita nak masuk syurga bersama-sama. Tapi persoalannya, adakah suami isteri berperanan sama-sama tak? Yang ni penting sebenarnya. Bukan suami sahaja kadang tu, isteri. Si isteri pun juga penting. Kadang-kadang suami ni suami ni dia lebih peka ke daripada situasi rumah tangga dia. Dia tengok kain bersepah, dia tengok peka, dia peka. Dia sensitif. Manakala isteri dia pekat sahaja. Ha. Dia tak buat tak endah je. Tak malu bebek. Dia rasa nak ambil mic juga. Oh, suami lagi peka. Ada lagi. Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Bagi peluang saya sahaja. Okey, okey. Sila, sila. Cabar, memang tercabar. Okey. Dia peka, dia tengok sekeliling bersepah semua. Ya. Kemudian bila membebel, suami membebel panjang tu, isteri tak terima.
Okey, okey. Dia buat pekat. Kejap, kejap. Lepas peka tidur eh? Ke mana? Lepas peka. Panjang lagi. Banyak pun yang suami sebenarnya nak cerita. Tapi kita pendekkan lah. Ramai suami yang peka sebenarnya. Betul. Dia tengok pinggan tak basuh. Dia pergi basuh. Dia membebel sambil basuh. Bising. Petang. Bising. Yeah. Isteri buat pekat je Ustazah. Masalah juga Ustazah. Macam mana bila membebel panjang-panjang ni, si isteri tak suka dengar. Ya. Isteri memang apalah membebel, tak boleh buat. Tapi sebenarnya impian isteri kot sebab suami tak bebel-bebel. Tapi ada hikmahnya suami kurang bebel. Kalau dua-dua bebel, abila anak kan, sini. Jadi sebenarnya molek dah suami ni kan, dia cakap sikit-sikit cukup-cukup je. Dia jimat-jimat sebab orang lelaki suka baca Quran. Betul. Okey. Jangan terima. Jadi yang kedua, kadang-kadang si isteri ni dia lemah sangat. Allah. Si suami pula kemas. Dia terbalik ni, perbezaan-perbezaan dalam rumah tangga. Banyak lagi senarai 100. Okay. Kelebihan suami ada, si isteri tak ada. Okay. Jadi macam mana kita nak samakan benda tu untuk kita seiringkan sama matlamat ke syurga? Betul, betul. Dalam matlamat dalam rumah tangga pun benda-benda banyak perbezaan. Macam mana kita nak samakan matlamat kita ke syurga? Betul. Sebenarnya masing-masing ada penat. Kita paham orang lelaki penat luar rumah cari rezeki apa semua kan, kita faham. Betul, minta maaf lah. Tadi saya bukan nak puji orang puan sangat. Sebenarnya puji orang puan tu puji orang lelaki. Maksudnya bijak suami didik isteri tu. Bagus lagu tu. Gitu. Okay. Jadi maksudnya saya okay, sungguh dah ni. Okay, dah. Dia banyak perbezaan. Jadi kita kena sama ratakan, mencari satu titik persamaan. Dua hati, satu rasa. Rasa nak kemas sama-sama, rasa nak jemaah sama-sama, masak sama-sama. Semuanya kena bersama. Yeah. Kalau berbeza dua hati, dua cita rasa, memang tak seiring Ustazah. Seorang ke timur, seorang ke Kelantan, seorang ke barat, memang akan tak jadi. Jadi berita dengan syurga, masing-masing dua hati ni matlamat yang sama ke syurga, barulah boleh. Jadi kena buat. Antaranya adalah suami kena cari satu masa untuk berbincang. Cari masa untuk muhasabah. Bukan masa-masa isteri balik kerja Ustazah. Isteri balik berceramah daripada KL, tu nak bincang muhasabah. Jam lah, penat isteri tu. Cari lepas subuh ke, lepas sahur ke, lepas masa-masa itu sesuai lah. Kena muhasabah. Kemudian si isteri ni kena rajin memberi hadiah. Isteri rajin? Isteri kena rajin beri hadiah. Tahadu. Betul. Kamu memberi, kamu akan dicintai. Jadi Nabi kata, kalau kamu menyayangi, berilah hadiah. Hadiah tu sunnah Nabi. Tapi Nabi yang selalu beri hadiah kat isteri. Nabi yang selalu beri hadiah. Okey. Jadi suami kena beri hadiah kepada isteri. Hari ni banyak barang di galeri. Jubah-jubah, telekom semua boleh balik. Seorang, dua, tiga, anak-anak semua bagi. InsyaAllah. Dan sebagai penutupnya insyaAllah. Kewajipan hak suami isteri, saya bacakan sikit sebagai penutup. Kewajipan suami kepada isteri, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Maksudnya, orang yang imannya paling sempurna di antara kamu mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap isteri-isterinya. Nabi ni adalah orang yang terbaik di kalangan ahli keluarga, dan sebaik-baik orang ni Nabi kata wa ana khairun li ahli, dan akulah, Nabi kata, dialah yang terbaik, yang paling baik di kalangan umat ni terhadap ahli keluarganya. Kemudian untuk isteri pula, hadis Nabi maksudnya, hendaklah kamu aku beritahukan tentang harta terbaik seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Gembira, alhamdulillah. Apabila dia memberi arahan, wanita itu taat. Apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya dan juga hartanya. Masya Allah. Sejuk mata ni. Itulah. Encik tengok saya sejuk hati ke panas hati? Sejuk. Depan orang. Kontrol. Okay. Masya Allah. Ustazah di syurga esok nak duduk dengan suami ni ke? Ada pun tak nak duduk dah bosan, selabuk ke? Subhanallah, mestilah kita mengharapkan suami yang sama di dunia dan di syurga. Samalah kan kita dah, semua kita harap yang sama. Asyik tak nak asyik ni, nak suami sekarang ke macam mana ni? Mestilah dah, dah baik. InsyaAllah, sama-sama di dunia, sama-sama berkumpul kembali di syurga. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Ani.
sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. Ha. Lagi. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Asma Harun dan Ustaz Encik Suami Tengku Fazli Tengku Yahya atas penyampaian kuliah duha perdana secara santai sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai di tempat tujuan. Tanam laguna tumbuh kelapa, tebik bunga pucuknya mati. Budi semua kami tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jadi disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Segala acara yang diaturkan pada majlis ini telah pun dilaksanakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustazah Asma Harun beserta suaminya yang mulia Tengku Fazli Tengku Yahya dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Dijemput juga hadirin hadirat muslim-muslimat untuk melihat suasana galeri kami ini yang indah, yang moga mendapat keberkatan dengan kehadiran tuan-tuan, puan-puan ke galeri kami. InsyaAllah di galeri ada promosi, kita namakan promosi Ramadan Raya sehingga 50% jualan, antaranya kurma telekung baju raya. Nak mudah tengok, hok ada pop card ni, naik-naik ni, pop tu dia naik lah, naik tu dia tulis berapa persen jualan tu dengan patuh syariah kalau pakaian lah, dan makanan-makanan sunnah yang telah disediakan. Saya Abdul Hadi bin Harun. Ada satu lagi pengumuman, pada 23 April, kuliah duha perdana di Galeri UH Ustazah Asma Harun di Senawang bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Mana kalau ada yang bermusafir selepas ni, pada 23 hari bulan pula, iaitu minggu depan lah, Ustazah Asma akan bersama dengan dengan Ustaz Abdullah Khairi dalam kuliah duha perdana. Dan suasana dia, sebab dia dah berjalan beberapa kali dan mendapat sambutan yang sangat baiklah, insyaAllah. Saya Abdul Hadi bin Harun, pengacara majlis pada hari ini, memohon ampun dan maaf jika sepanjang mengenalikan majlis pada hari ini terdapat sebarang kekhilafan yang baik datangnya dari Allah, dan yang kurang baik itu khilaf saya sendiri. Sekian, kita tutup dengan kafarah majlis dan surah wal'as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafii khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al mubarak. Masyaallah, takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Tepukan gemuruh pada Ustaz Adi. Terbaik dari MC, yang terbaik, subhanallah. Tuan-puan, itu adik saya tu, yang jadi MC tu, Adinda. Adik saya, anak yang kelima, adik yang ketiga lah saya. Dah kahwin, sudah berpunya. Siapa yang punya? Tu. Syawana yang punya. Okey, subhanallah. Saya akan masukkan panah, mari kita duduk dalam dekor. Selesa, ada sofa. Ganu panggil sofa lah, sofa. Gitu kan. Jadi, sebagaimana disebutkan, ni bukan ceramah dah ni. Janganlah rasa kerau, sosok nak start ceramah dulu. Kan? InsyaAllah, betul potongan ada sampai 50%. Ada telekong yang sangat comel, berkualiti baru siap. Asal harga dia RM136 ke RM138. Jadi, RM68 sahaja. Bukan sebab kain murah ke top. Memang berkualiti, kita jual harga pengenalan dulu dan beri istimewa sempena Ramadan ni. Jadi macam-macam pilihan saya, baju raya lelaki, puang, memang sangat banyak. Mudah-mudahan sebab jualan kita ni termasuklah usaha ikhtiar kita untuk jihad ekonomi, untuk kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal di bawah NGO kita, sahabat Amal Care. Jadi gitulah, kalau siapa rasa nak ambil gambar ke perasan je kan. Nak ambil gambar tak?
gitu kita masuk dalam jepuk-jepuk. Gitu. Tak apa insya-Allah endemik dah, endemik dah. Tak ada benda insya-Allah selamat belaka. Mayang pun rapat-rapat dah kan. Ha. Kalau kita dah makan lagi lah buka belaka mask. Kan ada orang makan pakai mask. Buka belaka. Jadi gitulah kita deh. Masya-Allah, Allahu akbar. Jom-jom. Terima kasih ya. Cece orang lelaki buat mari ni. Subhanallah. Ini pot sepupu. Bukan pot sepupu, sepupulah. Okey, Encik Tanan ya. Sedap, sedap cakap guna mic. Rasa nak cakap guna mic lagi. Kita masuk sampai ke dalam ni. Okey, kita akan nampak. Tu yang rupanya Puan Haida. Balik kampung? Ya. Saya nampak tadi. Ini sama-sama staf kita pengurus bahagian hijau table. Comel baju ni ya. Subhanallah. Letak dalam poket. Terima kasih banyaklah. Sama. Subhanallah. Saya balik cuci dengan ke suami. Ya. Allah Akbar. Jom kita ambil gambar kejap. Subhanallah. Subhanallah. Ni cucu Debogok tinggal ke Tok. Jadi ada telefon tak? Tinggal ke suami. Faham. Jadi duduk bimbanglah ni kau. Lama tinggal cucu. Faham. Subhanallah. Jom. Telefon nak bawa? Jom. Ni, buat tubik telefon. Kita ambil gambar kenangan. Gitu. Maksudnya, ibu ni, bagi. Puan tolong ambil gambar. Saya boleh, hari ni dalam cuti pun ada. Tapi ada pogeng kau? Saya mari sini. Saya ada first time sini khabar. Saya kata, sebab first time nak tengok ustaz. Masya Allah. Nak jumpa. Alhamdulillah. Saya pun suka dapat jumpa. Sana dah dewang. Ada dewang. Tak apalah. Tak apalah. Sekejap. Okey. Nak buka jap boleh kak? Tak apa. Yang muda sekarang. Masya Allah. Nampak sehat lagi. Moga apa ni zuriat ketunan, soleh-soleha, anak semua dalam rahmat Allah. Rizki yang barokah, sehat wa afiat insyaAllah. Okey. Kalau ada peluang, ada rezeki nak mari semula ke arah. Boleh, boleh. Padang air dekat je. Padang air dekat. Bawa cucu sekali mari. InsyaAllah. Okey. Ya. Nak balik tau? Pun nak cepat juga. Okey. Kejap. Ambil dalam tau. Ambil gambar. Ambil sini lah cepat. Okey. Nanti dulu. Ni. Ini kan ada istimewa ni. Boleh ha? Sekejap ha? Mana? Cucu mari tak? Tidur. Pak lebih tidur semalam. Gini. Malam tadi kan saya buat live. Buat live sampai pukul. Sapa tu dalam sampai pukul 1 lebih kan? Tiba-tiba Tok Mami ni mari. Saya panggil Tok Mami. Pukul 1 lebih tengah malam tadi Tok Mami ni mari. Dia kata sebab tengok Ustazan lain, dia pun marilah daripada Batu Buruk. Dan Tok Mami ni bila setiap kali nak mari jumpa saya, malam Dok Nega tidur. Macam malam tadi tidur kopak. Dia kata macam waktu lepas dia kata takut tidur Dok kejut, jadi dia Dok tidur. Lepas tu persiapan Tok Mami ni kalau nak jumpa kan dia cerita. Kalau nak mari, kalau tahu nak jumpa tu kena basuh baju. Basuh baju, gosok baju. Dia akan gosok baju sampai berpasang-pasang. Sampai cucu kata, Tok Mami nak pakai yang mana? Macam nak jumpa kasih. Maksudnya akan gosok sampai 5, 6, 7 baju. Lepas tu terah letak. Nak jumpa esok Ustazah ni nak pakai mana se. Sebab sebelum ni pernah dah kat Batu Nang itu pun sama gitulah. Dia kata, terah baju-baju. Akhirnya baju ni dipilih. Kadang-kadang tu kan gosok banyak baju tapi lepas tu pakai esok buat lain. Jadi Tok Mami ni saya sangat sayang-sayang semua. Sayang Tok Mami sebagaimana Tok Mami sayang, saya pun sayang. Okey, tu ada orang ambil gambar. Telefon Tok Mami ada? Tu. Okey, jom. Okay. InsyaAllah. Itulah nak tanya Tok Mami. Bapa Tok Mami duk rasa sayang sangat ni? Tak tahu nak kata lah. Dari hati yuk. Ya. Baru pergi kenal kan? Baru 2019 kan? Ya. Masa Ustaz Azhar ngajar duduk 3 hari kan sini kan? Marang, kau tak nasib. Ya.
Kak tu dah lagi kau tak nasib marang UMT. Ha, Gombadok juga. Semua mari. Padahal sebab marang tu paling jauh dok. Jauh tu kan. Tak boleh nak drive. Tapi gagah. Cucu nak pergi. Cucu nak. Ya, subhanallah. Cucu minat. Tok Mami ni jaga cucu-cucu daripada kecil sampai besar. Jadi kita doakan Tok Mami sihat wal afiat. Sihat sedih dengan Allah dimurahkan rezeki yang barakah. Okey, jom ambil gambar dah. Jumpa lagi Tok Mami. Nanti kita Tok Mami nak we ni pokok-pokok ros. Nanti insyaAllah kita singgah. Okey. Ya. Ya. Ya, ada harga. Okey. Mai, ambil gambar. Ni dengan anak. Ha, dengan anak. Mai. Suami tunggu. Ya, suami tunggu lama. Okey, jom. Mai saya duduk tengah. Lagi tu. Kalau jalan comel sikit je lah dah. Dengar tak ni? Gelak sikit. Nak dalam cikgu. Mai, kita masuk dalam kejap. Okey. Ya. Yeah. Jom. Masya Allah. Saya duduk ni Ibrahim. Ibrahim adik ustazah. Ah, ya. Adik. Oh, Ibrahim adik. Oh, okey. Subhanallah, dekatlah dengan dia. Okey, meh. Kita ambil gambar sini. Mana kamera ambil? Eh, ada. Okey, Adinda. Okey, nak buka kejap boleh kau? Masya Allah, okey. Belum lah. Subhanallah. Doa sikit. Ya Allah, berilah kebahagiaan dan keluarga ini, rahmatilah keluarga ini ya Allah. Kumpulkanlah keluarga ini di syurga Firdaus tanpa dihisap tanpa diazab, dan jadikanlah anak-anaknya soleh dan solehah ya Allah, dan kurniakanlah ya Allah buat keluarga ini di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman di syurga Firdaus tanpa dipisahkan, berkumpul semuanya ya Allah, sentiasa bersama, dimurahkan rezeki yang barakah melimpah ruah. Amin abang. Sama sayang akak. Jumpa lagi dah. InsyaAllah. Oh, terima kasih. MasyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jom. Gini, kita duduk pula. Kita duduk pula sana. Ni boleh pusing-pusing sambil tu. Mungkin apa ni. Minta Ustazah. Siapa ya? Afiqah. Boleh Afiqah? Afiqah awak dah. Awak kena. Awak lain. Lepas tu. Awak ni. Kenal-kenalkan. Tunjuk-tunjukkan. Pusing-pusing. Okay. Mesti kena ada orang yang bantu Afiqah. Sekejap. Puan Nisa boleh sekejap. Sekejap kak. Puan Nisa mana? Mana Puan Nisa? Puan Nisa kat mana Puan Nisa? Cepat ni Puan Nisa. Puan Nisa, ya Allah. Sambung. Fika tak hati. Sekejap, Fika panggil Puan Nisa sekejap. Bagi sekarang. Ya Allah, mudahkanlah anak dia Cik Imran Sa'ad ya Allah untuk menghafaz Al-Quran lancar ya Allah hingga khatam 30 juzuk Al-Quran ya Allah. Barakallah. Okey. Sama sayang. Biasa tengok dah satu ya lah. Ya, jumpa kita. Subhanallah. Allahu akbar. Baru tahu ni. Suami tengok dalam Facebook. Oh suami tengok. Subhanallah. Hari ni ada kuliah tak lah. Ya. Baguslah suami pun dia support. Masya-Allah. Meh. Okey, ni sebuah keluarga. Ini? Tak. Ni. Ya Allah, assalamualaikum. Nama siapa? Amirul Mukminin Asidik bin Ahmad Zajri Sidarin. Subhanallah. Boleh buka kejap nak tengok. Sekali lagi boleh ulang nama siapa? Amirul Mukminin Asidik bin Ahmad Zajri Sidarin. Panjang nama Amirul Mukminin Asidik. Ahmad Zajri Sidarin tu sebab suami India. Suami India. Jadi nama ayah apa? Ahmad Zajri Sidarin bin Abdullah. Okey, subhanallah. Bila besar nak jadi apa cita-cita? Angkasawan, ya Allah, jadikanlah. Jap, namanya apa tadi? Amirul Mukminin
Amirul Mukminin. Ya Allah, jadikan Amirul Mukminin seorang angkasawan, ya Allah, yang soleh, angkasawan yang menghafaz Al-Quran, angkasawan yang menyebarkan dakwah agama kepada seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Amirul Mukminin kenal ke Ustazah? Kenal? Nama? Ustazah Asma Harun. Ustazah Asma Harun. Amirul Mukminin kenal gana? Macam mana kenal? Tengok Mami tengok live. Oh, Mami tengok live. Jadi Amirul Mukminin pun dengar juga. Okey, subhanallah. Jom kita ambil gambar. Okey. Ha, tengok situ. Ha, buka kejap. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Satu lagi nak peluk-peluk. Ha, okey, boleh. Okey, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, barakallahu lakum wa jama'an bainakum fi jannatil firdaus bi ghairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, berkatilah keluarga ini, ya Allah, rahmatilah keluarga ini, ya Allah, kumpulkanlah mereka di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami juga, ya Allah, dan husnul khatimah, kematian yang baik, ya Allah. Terimalah ibadah kami, terimalah Ramadan yang kami lalui ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jumpa lagi. Subhanallah, malu-malu dia. Cakap apa ni? Ha. Sama kasih. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah. Ramai lagi. Ya, subhanallah. Tunjukkan suasana. Okey, sila. Ha, masya-Allah, sila duduk. Assalamualaikum. Ya. Ambil anak mari sini. Ya, masya-Allah. Jadi tadi ambil anak dulu. Mana anak? Eh, puan mailah puan. Saya nak bagi. Subhanallah. Kalau lengoh-lengoh. Ha. Ada surat tu ha. Ha. Multi gel pati minyak kayu putih. Bau pun sedap dah. Bau minyak kayu putih. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Ha, kita akan gunakan. Terima kasih. Ha? Dia payah set gambar. Oh, ya malu. Okey, kita ambil gambar dulu. Ha, ya. Okay. Moga Allah memberkati seluruh ajak kehidupan Hajar. Hajar siapa nak jumpa dah? Ya, subhanallah, sekeluarga berkumpul di syurga Firdaus dengan anak cucu, pasangan semua, keluarga besar, keluarga kecil. Dan Allah berikan kurniaan husnul khatimah, kematian yang baik. Amin. Amin. Saya nak jumpa juga. Saya memang ada masalah keluarga. Tak apa. InsyaAllah, moga Allah beri jalan keluar. Di setiap kesulitan, setiap masalah, Allah beri jalan keluar, insyaAllah. Amin. Okey. Sama, jumpa lagi. Masya-Allah. Saya duduk kat mana? Duduk mana? Jiranlah kita. Mana? Kita Batu Nang. Teluk Naga. Tahu. Okey. Sama. Masya-Allah, Allahu Akbar. Ya, mai. Ini grup mana? Ada. Lepas ni grup ni ya. Siang tunggu lama. Okey. Mai duduk sini tepi Zaza. Ala lembut. Anak ni anak ke apa? Anak sulung. Alhamdulillah. Saya pun suka. Saya semua tengok live. Ya, subhanallah. Saya banyak masalah. Kalau saya tengok. Subhanallah. Allah kebat. Kadang-kadang saya baca buku siang saya. Ya, Ustazah Ida. Sebab itu sebenarnya bila kita ada majlis ilmu, kita dengar-dengar ada jawapan, ada kekuatan situ. Ada. Ya, Allah bagi kan. Allahu akbar. Moga Allah terus bagi kita istiqamah. Ya. Sembilan bulan dah. Masya-Allah. Ya. Subhanallah. Jumpa dak gitu Ustazah Ida. Masya-Allah, Allahu akbar. Itulah luahan apa ni? Ya, mari kita doakan. Kita ambil gambar dulu sekejap. InsyaAllah. Ya. Nama siapa, dek? Azrina. Subhanallah, Azrina. Ini nama siapa? Nama? Oh, comelnya. Anak sulung. Subhanallah. Jom, kita doa lepas ni, kita ambil gambar dulu. Saya pun rasa suka sangat boleh jumpa. InsyaAllah. Okey. Nama tadi apa? Azrina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah. Ya. Ni kita sama-sama berdoa ya. Barakallahu lakum wa jama'an bainakum fi jannatil firdaus bi ghairi hisab wa ghairi azab, ya Allah. Berkatilah keluarga ini, rahmatilah ya Allah dengan kasih sayang-Mu, menjadikan keluarga ini penuh dengan kasih sayang yang sejati. Kurniakanlah dalam keluarga ini sakinah, mawaddah wa rahman, ya Allah. Jadikanlah keluarga ini, ya Allah, zuriat keturunannya saleh dan salihah, ya Allah.
Jadikanlah kami ya Allah dan Puan Adelina Azrina ya Allah, khusus untuk menjadi isteri yang salehah, yang sabar, yang tenang, yang kuat ya Allah. Istiqamah sehingga ke jannah, istiqamah sehingga husnul khatimah ya Allah. Begitu juga buat kami semua ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Kumpulkanlah kami di syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang barakah dan berilah jalan keluar di setiap kesulitan dan berilah jawapan di setiap persoalan ya Allah. Kekalkanlah istiqamah di majlis-majlis ilmu agar di sana ditemukan ya Allah penawar-penawar, jawapan-jawapan jalan keluar ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah sayang. Subhanallah. Amin. Insya-Allah, insya-Allah kita sama-sama. Kita sama-sama. Subhanallah. Mai puan, tisu-tisu puan. Insya-Allah, subhanallah. Saya faham. Kadang-kadang memang ada keinginan kuat bagi seorang wanita ni nak jadi isteri yang baik, ibu yang baik, kakak yang baik. Dia sebut semua, anak dia anak yang baik. Jadi keinginan yang kuat ni kadang menyebabkan kita sebok kan. Ni tengok, ada yang melihat pun menangis juga. Sebab kita mengharapkan semoga ada masya Allah ramai yang turut menangis. Sebab subhanallah, saya percaya ramai sangat wanita-wanita mempunyai hati yang rasa bersalah pada anak-anak. Kan kita kadang-kadang rasa banyak dosa dengan suami. Jadi perasaan dan air mata yang mengalir ni mudah-mudahan menjadi air mata yang saksi di hadapan Allah kelak. Yang mana air mata yang mengalir kerana Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu yang kita tengok orang nangis-nangis macam ni, kita rasa macam kalau boleh kita pun nak juga. Sebab orang kadang banyak nangis sebab apa? Sebab hilang barang ke, sebab sakit ke, tapi nangis sebab nak jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Subhanallah. Masya Allah. Sayang. Saya sayang Adelina kerana Allah. Sayang sangat. Kerana Allah, kerana Rasulullah, sayang sangat. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Masya Allah, sayang dia. Subhanallah. Barakallah. Allahumma faqih fid-din. Wa'alimha ta'wil. Allahumma alimha al-hikmah ya Allah. Amin. Subhanallah. Amin, amin, amin. Ya, jumpa lagi. Masya Allah. Ha, begitulah suasananya. Tuan Puan Sekian, kalau siap kali jumpa sahabat-sahabat. Ya, Assalamualaikum. Daripada mana? Pipih tapi balik mohon. Subhanallah, dari dia jauh ni. Alhamdulillah, dapat jumpa. Saya dengarlah. Aku betul lah. Tunggu datang, nampak live tu. Oh. Baru tahu. Saya ajak suami. Ya, mula-mula. Ya. Saya cakap, Zazah. Itu dia kata, ada kat mana? Kata, jom lah kita pergi sebab tak pernah. Kayaknya macam tak pernah. Nak jumpa kan? Sebab rezeki saya juga boleh jumpa. Kau pun tak sedang orang ganu je. Faham-faham, duk lipih, faham. Subhanallah, okey. Jom. Zazah nak mohon tak? Ya, insyaAllah. Kita sama. Zazah doakan saya. Zuri. InsyaAllah, kita doakan. Kita ambil gambar dulu. Subhanallah. Akbar. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, rasa sejuk ketawa. Okey. Nak buka kejap dah, senyum. Malu, malu. Okey. Okey, insyaAllah kita sama-sama aminkan sahabat kita ni berdoa dan mengharap Allah kurniakan zuriat. Subhanallah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Kurniakanlah zuriat yang saleh di dalam rahim wanita ini, ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat yang ke-100, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah kepada wanita ini bersama dengan suami, ya Allah, zuriat yang saleh, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya ya Allah, anak itu adalah satu anugerah yang terindah dalam sebuah keluarga, menjadi impian semua mereka yang berkahwin, bernikah ya Allah. Maka kurniakanlah ya Allah nikmat mengandung dan melahirkan anak ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau takdirkan anak itu di syurga ya Allah, maka berikanlah kesabaran, keredaan, ketenangan ya Allah untuk menantikan anak-anak.
di syurga sebagaimana diimpikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya berilah peluang, ya Allah, untuk menumpahkan rasa kasih sayang kepada anak, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang cepat. Engkaulah yang Maha mengetahui, ya Allah. Kuatkanlah ikatan suami isteri ini, ya Allah, dalam menempuh apa jua ujian dan cabaran, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Subhanallah. Itu yang saya kadang ajak semua aminkan, sebab kadang kita aminkan doa orang akan kembali pada kita ataupun keturunan kita, insyaAllah. Jumpa lagi, sama kasih. Kesalam pada suami yang sungguh. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya pun suka. Alhamdulillah. Okey, sekejap kita bagi keluarga ni kejap. Ini, dengan anak ni meh. Okey, gini. Mai abangnya duduk sini. Wak Comel ni duduk sini. Anak berapa orang, Kak? Lepas ni kakak ni, ya. Lepas ni kakak ni yang pakai tudung purple. Oh, ni ada belakang ni. Tiga orang anak. Masya Allah. Subhanallah, semua ada belakang. Alhamdulillah. Ya, saya pun suka juga. Macam mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah, mari kita ambil gambar. Buka kejap, senyum. Tak apa, insya Allah. Macam kat kedai makan lah. Kita buka sekejap nak makan. Ha. Okey, subhanallah. Kejap. Cik Ngoh tadi, mana Cik Ngoh, ha? Cik Ngoh balik, okey? Tolong jap. Kak Ida, Cik Ngoh Hasmat tu. Ha, Cik Ngoh, mak ayah, kakak ayah tu. Nak pergi baju raya. So, pilih baju raya. Okey. Ambil dah gambar malam, ha? Kita baca doa sikit. Subhanallah untuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik. Bila dengan anak-anak, ini antara doanya. Allahumma faqihum fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak ini, ya Allah, kefahaman kepada agama dan kefahaman kepada Al-Quran, ya Allah. Allahumma alihmul hikmah. Ya Allah, kunyakanlah kebijaksanaan, ya Allah, agar anak-anak ini membesar dengan bijak, dengan cerdik, ya Allah, dengan cergas, belajar ilmu, memahami, beramal dan menyebarkan ilmu, ya Allah. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak ini di kalangan penjaga, penghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Allahumma ja'alhum minal hukama, minal ulama, minal umara. Jadikanlah di kalangan mereka ini, anak-anak ini, ya Allah, di kalangan alim ulama, di kalangan para pemimpin yang saleh dan di kalangan orang-orang yang bijaksana, ya Allah. Jadikanlah penyujuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurratu ayin wa ja'anal mutaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, pasangan kami, zuriat keturunan kami, ya Allah, penyujuk hati, penyujuk mata, ya Allah. Dan kumpulkanlah keluarga ini di syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sama kasih. Jumpa lagi. Subhanallah. Assalamualaikum. Doa saya untuk jaga aurat. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita isi qomah. Isi qomah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. MasyaAllah. Okey, meh. Subhanallah, puan. Daripada mana? Gombadok. Kalangan. Adik saya. Tahu adik Ibrahim. Jadi dekatlah dengan tadika tu. Dengan pasti. Ya. Masya-Allah, jumpa. Saya tengok banner. Telefon. Oh, ada nampak banner. Alhamdulillah, betul lah. Okey. Nak buka kejap, ambil gambar. Okey, subhanallah. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, akhirnya. Padahal orang kampung je, kalangan belah batu nang je. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan, ya Allah, berilah kekuatan kepada wanita ini, ya Allah. Rahmat, kasih sayang, pertolongan. Ya Allah, berilah kebahagiaan dalam rumah tangga. Zuriat keturunan yang salih-salihah. Diberikan istiqamah sampai husnul khatimah dan juga jannah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gantikanlah apa yang hilang dengan apa yang lebih baik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan hati untuk redha, untuk sabar, untuk menerima takdirmu, ya Allah, dengan berlapang dada, dengan bersangka baik kepadamu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sayang, saya pun sayang sangat kerana makanan Rasulullah. Terima kasih banyak. Sama kasih. InsyaAllah, moga terus kuat. InsyaAllah. Jumpa lagi. Oh, nangis ke? Mari sini, jom. Ni anak siapa ni? Mari duduk.
Subhanallah. Masya Allah. Ini tadi datang dengan anak kan? Sebab anak ke? Tak? Anak kan? Masya Allah. Saya nampak duit depan tu. Senyum je. Okey, ini? Anak. Ni maknya. Subhanallah. Belajar lagi ke? Abidah. Tengah kerja dah. Baru habis belajar. Dah saya 34. 34. Nama siapa dek? Nur Hafizah. Nur Hafizah. Dah kahwin belum? InsyaAllah kita doakan ya. Subhanallah ya malu. Anak berapa orang? Anak. Nah, ni anak nombor apa? Nombor 3. Okey, Nur Hafizah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah keluarga ini ya Allah. Amin. Bila kita doa walaupun untuk keluarga kita aminkan, kan apa ni? Ya Allah, baru pasang. Ni kawan ni Azia. Masya Allah. Okey, nanti ya. Bila kita aminkan doa, maksudnya kita akan dapat doa yang sama. Jangan bimbang. Ustazah doa ke keluarga dia je kita ni. Tak. Sebab bila kita aminkan doa tu kembali pada kita juga. Dan didoakan oleh para malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Jadi, kita doakan untuk keluarga ni. Nama tadi apa? Nur Hafizah. Nur Hafizah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahmati dan berkatilah keluarga ini, Ya Allah. Berilah kesihatan kepada ibu dan ayahnya, Ya Allah. Berikanlah husnul khatimah. Berikanlah syurga firdaus sebab keluarga ini tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Dan buat anak dia, Nur Hafizah. Nur Hafizah, Ya Allah. Kurniakanlah suami yang salih, Ya Allah. Temukanlah dengan jodoh yang salih, Ya Allah. Pada waktu yang terdekat, Ya Allah. Kurniakanlah kerjaya yang baik, Ya Allah. Kan, rizki yang baik boleh menyumbang, membantu keluarga, Ya Allah. Ya Allah, perihalalah hubungan keluarga ini dengan penuh kasih sayang dan cinta, Ya Allah. Buanglah, hilangkanlah segala perkara-perkara yang boleh menghalang kasih sayang, yang memutuskan silaturahim, Ya Allah. Satukanlah keluarga ini dalam kasih sayangmu dan redha-Mu, Ya Allah. Sehingga ke syurga firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Limpahkanlah rizki yang barokah melimpah ruah, Ya Allah. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Subhanallah. Subhanallah. Jom kita ambil gambar. Okey. Subhanallah. Makasih, mari. Duduk mana? Duduk pembahagian Subhan Takir. Oh, Subhan Takir. Dekatlah. Masya Allah, adik. Sama, jumpa lagi. Subhanallah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah, moga Allah beri kekuatan, ketenangan. Subhanallah. Masya Allah. Sama kasih. Jumpa lagi. Amin, amin, amin. Subhanallah. Ala comelnya. Bila besar nak jadi... Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ala comel. Nama siapa? Nur Syamina Balkis. Nur Syamina Balkis. Nama comel tuan comel. Umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun baru. Okey, bila besar cita-cita nak jadi benda? Doktor. Doktor. Jadi ni Doktor Syamina lah ni. Nama Nur Syamina Balkis. Anak ya. Berapa orang? Anak 3. 3 orang. Ini nombor apa? Bosu. Nur Syamina Balkis. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab. Ya Allah, jadikanlah doktor Nur Syamina Balkis, Ya Allah. Seorang doktor yang beriman, doktor yang salehah, doktor yang menyebarkan agama Allah melalui kerjaya doktornya, Ya Allah. Doktor yang menyembuhkan ramai pesakit dengan namamu, Ya Allah. Dengan kurniaanmu, Ya Allah, permudahlah perjalanan Doktor Syamina Baki ini dalam belajar, Ya Allah, di setiap peringkat sehingga berjaya dengan cemerlang menjadi doktor yang disegani, yang dihormati, yang membawa nama baik agama Allah, nama Islam setinggi-tingginya, menjadi doktor pakar, Ya Allah. Doktor yang sabar, yang kuat, yang tenang, yang ceria, yang bersemangat, Ya Allah. Dan jadikanlah keluarga ini, Ya Allah, sebuah keluarga di syurga Firdaus tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin, Ya Rabbal Alamin. Kenal ke Ustazah? Kenal. Minat tak? Minat. Minat, ya. Dia excited nak mari. Tak tidur bangun sahur tadi. Ya, lepas bangun sahur tak tidur-tidur. Sebab takut dok kejut, dok jumpa. Oh, takut Umi tinggal. Jadi dok tidur. Okey, berapa minat Ustazah? Tak tahu. Tak tahu, subhanallah. Biasa dengar ceramah. Subhanallah. Nama Ustazah? Ustazah Asma Harun. Betul, Masya Allah. Terima kasih Dr. Syamina. Okey, jom ambil gambar. Ustazah, saya nak minta Ustazah doakan. Ya. Saya tak jadi. Ya. Tapi mata belum turun. Okey, sekarang ni.
Subhanallah. Kan ini memang saya harapkan saja. Subhanallah. InsyaAllah. Allahumma yashfiki shifa'an ajilah. Ya Allah, beri kesembuhan yang sempurna bagi wanita ini. Ya Allah, permudahkanlah kesulitan yang sedang dilalui dengan kandungannya. Ya Allah, dan gantikanlah apa yang hilang dengan yang lebih baik di sisimu. Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kelapangan dan keredaan, kesabaran dalam hatinya. Ya Allah, untuk menerima ketetapanmu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allah paling tahu kan yang terbaik kan. MasyaAllah. Saya tidak reda mula-mula ustaz. Ya. Tapi sebab saya betul-betul keringgil sangat. Sebab saya tolak semua catering. Sebab saya nak payment. Subhanallah. Tapi bila saya dengar ceramah kebanyakan, ceramah ustaz siapa dengar semangat saya. Allahu Akbar. Untuk subhanallah. Subhanallah. Sebab berkata mustahil dah untuk saya mengandung. MasyaAllah. Jadi sekarang ni memang ada lagi dalam perut? Tentu tak jadi. Okey, jadi macam tunggu masa untuk ni. Turun. Okey, sahabat kita ni sebenarnya dah lama mengharapkan anak yang keempat. Ni yang ketiga kan. Cuba jaga betul-betul kandungan, tolak semua catering macam itulah supaya terjaga ni kandungan. Tapi Allah takdirkan jantung tak berfungsi apa semua. Sekarang ni tunggu masa untuk turun darah lah. Maksudnya masih ada dalam perut. Jadi saudara sahabat kita kata asalnya tak redha, rasa macam sebab lama dah tunggu. Lepas tu jaga molek, dah buat kerja berat. Tapi Allah tetap takdirkan bayi tu tidak hidupkan. Jadi penguat adalah bila dengar ceramah-ceramah. Bukan ceramah saya sajalah. Memang betul bila diuji ni, penguat kita adalah ilmu. Jadi satu kena dengar kuliah-kuliah tu. Subhanallah, jom kita ambil gambar. Ada hadiah. Subhanallah, terima kasih. Masya Allah, saya suka ni bulan ni. Aloe vera jelly ni. Kau comel lah lepas ni. Subhanallah. Alo, prof. Okey, Masya Allah, terima kasih banyak. Jom kita ambil gambar. Ambil dah gambar tadi kan? Oh dah, subhanallah. Okey, sabar deh, kejap. Sampai giliran masing-masing. Okey, nama siapa? Pauzah, P-A-U-Z-A-H. Okey, medik, sini. Tunjuk. Saya akan tulis autograf, subhanallah. Mai duduk. Tak larat, duduk. Makcik duduk. Okey. Biasanya saya akan tulis apa ni untuk pasangan. Nama suami siapa? Johannes. Tuan? Johannes. J-O-H-A-N-I-S. Johannes. Okay, love dengan puan? P-A-U-Z-A-H. P-U? P-A-U? P-A-U? Z-A-H. Z-A-H. Oh, pausa. Okay, subhanallah. Semoga kita buatlah love dengan anak-anak. Semoga bahagia berkumpul di syurga Firdaus tanpa di hisab. Subhanallah. Subhanallah. Gitu. Masya Allah. Subhanallah. Agak-agak fahamlah tulisan tu. Sama. Jumpa lagi. Masya Allah. Sayang. Subhanallah. Sama. Subhanallah. Saya sayang akak kerana Allah kena suruh Allah. Insya Allah. Moga Allah berikan apa yang hilang tu dengan ganti yang lebih baik. Insya Allah. Pandang lagi sekali. Okey. Senyum. Doktor. Doktor. Syamina. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Sama. Itulah. Mana Cik Ngoh, Cik Ngoh? Kejap ya. Saya jumpa. Ini mak saudara. Mailah Cik Ngoh kejap. Boleh ha? Masya Allah. Mailah Kak Nah. Kak Nah ni sepupu. Ya, sepupu ni. Ini adalah ibu saudara saya. Kakak kepada arwah ayah saya. Subhanallah. Allah. Ayahlah. Duduk dekat ke jengok. Duduk segok, mak. Duduk mata. Kak Nah, mari Kak Nah. Subhanallah. Kawan, Kak Nah kat ni tu. Oh, kawan Kak Nah. Sebenarnya ni sepupu, ni mak saudara. Kalau orang nak tengok muka arwah ayah saya, ada meh. Lepas tu kalau perasan muka saya, perasan tak muka saya ada meh? Ada sikit. Ada.
saya lebih ikut tok nenek. Belah tok. Jadi muka saya ni masa saya sekolah rendah, orang panggil saya, orang panggil Asma kat nah. Orang panggil Izzah. Daripada Daru Takwa, sekolah Takwa, kalau pergi keting kan, mucik-mucik keting panggil Izzah. Lepas tu Asma akan kata, Asma bukan Izzah. Rupa, sebab dia kata muka nak sama dengan Mok Suzah. Kan macam nak sama. Jadi muka saya ni banyak lebih sebelah ayah. Jadi macam hidung. Jadi arwah ayah muka lebih kurang macam ni lah. Ni kakak. Okey, kita nak ambil gambar. Memang rasa sebab dek tu nak ambil gambar juga. InsyaAllah. Okay. Satu, dua, tiga. MasyaAllah. Satu, dua, tiga. Kalau hari raya pertama, wajib. Kadang raya kedua lah. Mesti pergi rumah. Cek ngah. Dekat je. Tak jauh. Kalau hari raya pertama, semua ahli keluarga macam kumpul dekat rumah kami. Sebab buat nasi bukhari, makan ramai-ramai. Semua mari ramai-ramai. Jadi hari kedua, kami pula akan balah. Itu pergi rumah mak saudara, rumah ahli keluarga. Daripada kecil sampai besar, mak ayah memang wajibkan. Raya kedua tak boleh lagi pergi jalan rumah kawan-kawan. Mesti pergi rumah saudara mara dulu. Habis rumah saudara mara, barulah kau nak pergi jalan rumah kawan pun. Itulah kaedah mak ayah kami. Tak dibenarkan. Sampai lepas nikah pun. Dan nikah pun, ada anak dah kami ni. Ada cucu pun. Wajib raya kedua ikut pergi ziarah semua rumah mak saudara. Walaupun kita ni dah ada anak pun sama, tak boleh ni. Mesti mak ayah kata utamakan ziarah keluarga dulu, baru ziarah kawan-kawan. Terima kasih Cik Ngah. Masya Allah. Bagi ke Kak Nah juga. Dek, mana tim? Tolong Kak Nah. Dek. Bagi juga baju raya. Pilih dah baju raya dah. Subhanallah. Okey, nanti jumpa mula. Masya Allah. Raya-raya ni jumpa. Sayang Cik Ngah. Alah, memang tinggal kaya. Mesti dah. Tinggal kaya lah. Cik Ngoh pun kan, tinggal ke ayah. Ayah kan jenis wahai gura. Betul. Ayah jenis wahai gura, wahai kaca, wahai ngusik, wahai ngusik. Memang gitulah. Dengan anak-anak saudara, walaupun dia beken. Dia tegah tapi dia wahai gura. Asma pun pesan gitu kau. Masya Allah. Okay. Ya, Cik Ngoh. Nanti cuba lagi. Tu lah. Terima kasih Kak Nah bawa Cik Ngoh. Rasa mari semangat. Bila nampak Cik Ngoh tu mari semangat. Meh. Kita gini. Amir kejap Aziah. Aziah, Amir jumpa kejap. Aziah, Amir duduk sini kejap. Aziah pun dah lama dari tadi. Ini kawas. Kejap je ambil gambar kejap. Tak apa. Duduk. Kita gini. Lepas ni belah sini. Masya Allah. Rumah belakang ni je sebenarnya. Oh ya ke? Pindah? Tapi ni pesan maya ke? Masa duduk belakang ni. Masa rasmi itu datang. Asmat turun kali kedua. Quarantine. Dok betul lah. Kata nak maya sendiri tu. Kata nak tunggu asmat ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih maya. Ya. Kena marima lah. Okay, jom. Kita ambil kenangan. Dek, tolong ambil gambar juga. Ini sama belajar di Kuza. Daripada Ma'ahat lagi tak? Ya. Daripada sekolah menengah, lepas tu sampai Kuza. Lepas tu pergi Mesir. Kuza tak? Jordan. Masya Allah. Okay. Lepas tu yang nikah dengan Peshara. Aziah. Betul. Okay, main. Satu, dua. Okay. Satu, dua. Okay. Satu, dua, tiga. Satu, lepas tu jadi Peshara Kuza. Nanti. Nombor telefon. Ambil sebenarnya aspirasi Asma ni. Masya Allah. Sekejap. Ya, tukar telefon. Jadi, Masya Allah, adik. Puan, boleh tak ambil nombor telefon ni kawan ni? Nanti saya akan hubungi. Dek, tolong ambil nombor telefon. Aziah bagi nombor telefon pada ni. Terima kasih. Ya, subhanallah. Jom. Okey, dek. Dah boleh dah kalau kamu pergi bawa. Ya, Masya Allah. Terima kasih.
kasih semua yang ada live. Masya Allah. Okay. Huh? Main? Okay. Baik. Okay. InsyaAllah kat sini kita ada pelbagai pilihan kerepek, kacang, kerepek pisang. Okay, jemputnya orang-orang Terengganu, Pahang, Kelantan, jumpa datang hari ini. Ustazah ada di galeri sehingga petang, insyaAllah. Pelbagai pilihan sejadah juga. Boleh hadiahkan kepada yang tersayang. Kemudian pilihan baju lelaki, budak-budak punya. Kurta lelaki, budak, baju raya, perempuan, anak-anak. Pelbagai pilihan, pelbagai warna, pelbagai saiz. Jemput semua datang ya. Okey, sekarang dah sesi tanda tangan dan beramal mesra bersama Ustazah Asma di Galeri Kaum Badak Terengganu. Dekat sangat berhadapan dengan hypermarket Sabah Sun. Jemput semua orang Terengganu datang ya. Okey. InsyaAllah ada rezeki boleh bertentang mata bersama Ustazah. InsyaAllah. Okey, saya sentiasa mendoakan kepada sahabat-sahabat yang datang yang mengirimkan doa. Okey, saya sedang mendoakan mereka. Okey, ada yang cakap jangan tutup live. Okey, kita jalan-jalan, jom. InsyaAllah. Ana, jom. Okey, insyaAllah. Ini adalah pilihan baju raya. Ada blouse, ada baju kurung, berbagai corak, pelekong. Pelekong terbaru kita, printed. Printed telekong. Pelekong sarang, main sarang. Sekarang tengah promotion 30% hingga 50%. Boleh tengok kat sini. Jemput semua datang ya. Okay, beginilah suasana di galeri Terengganu. Yang nak beli boleh datanglah. Jemput datang ke galeri Gong Badak Terengganu atau boleh beli di online Shopee Galeri UAH. Shopee Galeri UAH. Okay. Sini ada pilihan biskut raya. Okay, biskut raya ada pelbagai jenis lah. Sedap-sedap semuanya. Boleh datang eh. Orang banyak-banyak. Ada less ke? Ya, insyaAllah semua. Hampir semua ada. Semua produk ada less dari sehingga 50%. Sehingga raya insyaAllah. Jemput-semput semua datang ya. Ada rempeyek, nampak tak? Semua sedap-sedap, semuanya rangup-rangup. Okay, bau lu pun ada. Ya, jubah dari bermula dari saiz S, ML, XL sehingga plus saiz 2XL, 3XL. InsyaAllah pelbagai pilihan, pelbagai warna. Semuanya mengikut syariah. Ha. Ini baju kurung. Bagi corak. Ini pun ironless. Tak perlu gosok. Dan dia tak melekat. Flowy sangat. Jenis kainnya. Lagi soalan? Ya, memang boleh post. Semua boleh pergi ke galeri UAH di Shopee. Galeri UAH. Pelbagai warna boleh pilih kat situ juga ya.
Ya, dekat Seremban pun ada produk yang sama, design yang sama, corak yang sama ada di Seremban. Boleh jemput semua ke Seremban. Berdekatan dengan Maidin Senawang. Sederet dengan DIY, kedainya di belakang sekali. Hujung sekali ada galeri UAH di Senawang. Bandar Prima Senawang. Corak bunga-bunga ada yang tadi tu kita tunjuk. Yang atas tu pun ada. Dia ada jenis jubah. Yang itu jubah yang tergantung di atas corak bunga. Ada juga jenis yang kurung tadi lah. Macam ni lah suasananya. Jemput datang ramai-ramai. Jemput borong ramai-ramai. Sementara masih Ramadan, masih sempat, masih ada waktu. Dan masih banyak lagi saiz pelbagai pilihan. Okey. Ya, insya-Allah boleh-boleh. Boleh post ke Singapura. Tengok ni promosi. 10%, yang ini 10%, yang ini 10%. Yang ini telekung tu tadi. Saza promote tadi ada. Sangat murah. 30% telekung Maisara. Sekarang harga RM75.60 yang ini. Oh, ni budak je lah. Sangat cantik. Hak ni hak budak. Ah, ya, betul. Ini telekom budak. Hak ni apa ingat? Yang kecil. Anak ni apa kerja dia tu? Dia tanya. Hacu. Okay, ini pun baju, ini pun baju kurung eh. Pelbagai corak juga warna hitam ni, walaupun dia nampak hitam tapi walaupun dia hitam tapi corak dia glitter-glitter. Okey. Jemput dia, nampak tak yang ni sedap-sedap ni, kuih raya. Biskut raya, biskut raya. Tengok tu. Coklat Nyonya Kapit. Strawberry Nyonya Kapit. Sorry, Kapit. Nutella coklat Nyonya Kapit. Nampak tu? Macam-macam. Almond Church Peanut Nyonya Kapit. Ni yang paling sedap. Saya promote semalam. Coklat almond tart. RM22 je. Coklat almond tart. Okey. Ini pun sedap ni. Zigzag white coklat. Nampak tak? Tak nenas. RM30 saja. Emerald ada RM25. Harga berapa kira-kira tak range? Kira-kira bermula RM22, RM25 sampai RM30 untuk tak nanas. Ya, dah ada harganya. Baulu pun ada, rempeyek pun ada, kerepek pisang ada. Jemput datang ya. Okey, ni tengok adik ni tengah cuba. Baju Melayu, budak. Amirul Mukminin yang tadi. Adik Amirul Mukminin. Saza hadiahkan ya? Ha, cantik dia pakai. Satu set baju Melayu, budak. Malu dia. Tim kita pun sedang memakai baju kurung Saza. Tudung Saza. Boleh terus try. Kat sini ada fitting room yang selesa. Dan ruang menunggu pun sangat selesa. Kat sini ada tempat duduk. Ya. Yeah. InsyaAllah. Nampak tak selesa sangat. Kat situ ada tergantung tudung bulat untuk kanak-kanak. Tudung awning pun ada. Pelbagai warna, pelbagai saiz. Berapa kali baju Melayu? Oh, baju Melayu. Baju Melayu sangat banyak kali. Okey, sebenarnya baju lelaki banyak dekat luar. Okey, jom kita jalan kat luar kejap. Okey. Ini ruang depan lah, ruang menunggu. Okey, jom kita jalan depan kejap. Baju lelaki. Ya, banyak kat luar ni sebenarnya. Okey. Okey, ni pun cantik ni. Kurung Madinah, kurung Madinah. Nampak tak dari jauh? Ada design flowy lagi kiri kanan dia. Cantik-cantik. Ni pun banyak macam warna.
Tak apa, tak apa. Ha, betul, boleh tengok. Oh, Ustazah Syawana kita tunjuk. Ah, kepok-kepok Ustazah ya. Kepok-kepok. Cantik-cantik sangat. Ni warna biru, dark blue. Ah, yang ini warna soft blue. Cantik juga. Lagi. Warna hijau. Ni Ustazah tunjuk semalam ni, paling cantik ni. Cantik-cantik. Mustard. Mustard pun, ya Allah, cantik sangat. Subhanallah. Okey. Dari jauh nampak dah. Ni colour macam dusty. Dusty pink. Dusty purple. Ini warna macam warna peach sikit. Ni banyak pilihan, banyak warna lagi ni. Sementara masih banyak lagi ni. Cepat-cepatlah datang. Takut habis nanti. Ya, yeah, tengah promosi ni ada 10% discount. Kurung Madihah. Cantik sangat. Masya-Allah. Tu nak tengok baju budak tu. Budak lelaki. Baju Melayu lelaki. Dia orang tanya tadi Sazah. Sazah boleh explain pula. Cakap Terengganu tu. Cakap Terengganu. Tengok tu. Okey. Okey, baju okey, ni baju budak. Macam-macam color. Ha ni. Tengok contoh eh. Ni color ala macam cute kan? Okey, cute. Okey, ni kita letak dulu. Hak kena letak dulu. Hak ni kurta. Ni kurta. Ni kurta. Cute molek, kita tengok harga. Eh, baju Melayu kids. Ni baju Melayu ni. Ni kurta ni RM45. Dia selain seluar lah kalau baju Melayu. Hak ni kurta. Hak ni baju Melayu. Hak ni contoh baju Melayu. Harga RM72 sahaja. Kita ada potongan. Harga asal RM80, ada potongan 10% jadi RM72. Okay, macam-macam color ada. Yang lelaki dewasa punya. Okay, lelaki dewasa. Lelaki dewasa sebelah sana. Melayu dengan kurta jubah. Okey ni ada lengan pendek, ada lengan panjang, dia ada 10 color. Okey, contohnya kita ambil satu close up. Close cantik. Up. Ada logo NH. Betul, cantik. Color pun comel-comel. Ni yang lengan pendek ada, lengan panjang pun ada. Ada 10 color. Nanti kita akan datang stok untuk kids sama warna dengan ni. Jadi matching, boleh matching dengan matching-matching. Ni pun sama. Ni lengan panjang. Boleh matching dengan perempuan. Boleh. Macam-macam color kita ada untuk orang perempuan pun kita banyak lagi. Tu untuk budak perempuan kita mai sini. Okey. Okey, ni dress untuk kanak-kanak dalam 5 tahun hingga ke 12 tahun. Mana boleh pakai 5 hingga 12. Jadi ada macam-macam color. Ni dress. Ni kurung. Kurung kids. Harga asal RM60, lepas les RM54 sahaja. Ni antara warna-warna yang ada. Baby blue. Design dia macam-macam design lah. Design lain pula. Okay, dress ni ada macam-macam color dengan ada kat dalam. Ada banyak lagi, siapa nak tengok lebih dekat boleh datanglah ke galeri Ustazah Asma. Okey, untuk jubah lelaki boleh pakai untuk solat raya. Kita ada macam-macam color, contohnya ni. Kan? Cantik, dia ada lace di leher dan di kepala baju ni. Siap belaka ni. Butang dia mudah eh. Gitu je. Tekan-tekan gitu je. Okey, ni macam-macam color, putih, kelabu. Ni ada kita tengok sador ni. Pakai kain cotton. Kain cotton. Insya-Allah sejuk. Okey, yang ni yang berkola. Kalau yang yang tak suka berkola pun ada. Ni. Jubah yang tidak berkuala. Siap butang juga. Ada ni lengan panjang dan ada yang lengan pendek. Ini contoh lengan pendek. Takut terawih panas-panas. Boleh ambil yang lengan pendek sahaja. Okay, color pun macam-macam color ni. Comel, kali hijau ni comel. Hijau palitik, hijau ni. Hak ni yang tadi kita tu dah. Ni yang lengan panjang lah. Kurta untuk lengan panjang. Okey, itu untuk lelaki. Baju Melayu lelaki ada juga. Ni
baju Melayu lah satu set. Ha, satu set dengan seluar lah. Saiz apa? Ini saiz XL. Sampai saiz apa je? Sampai saiz 2XL. Sampai saiz 2XL kita ada macam-macam color. Boleh, boleh, boleh. Ada fitting room kita boleh try. Okey, jadi kita nak masuk dalam pula. Masuk dalam balik eh. Yang ni yang trend sekarang kata lah. yang timbul 3D ni, 3D ke 4D lah. Ni baju kurung untuk kanak-kanak. Kita ada matching dengan yang dewasa sedondong. Mari kita tengok. Buka sampai pukul 10:30 malam setiap hari. Kita buka daripada 9:30 pagi sehingga 9:30 malam. 10:30 malam. Kecuali hari hari Jumaat tu kita rehatlah 2 jam Jumaat tu. Pak ni yang dewasa. Ni yang dewasa macam-macam color dan cutting dia sangat cantik. Kembang bawah ni. Jadi ni color dia. Color purple ni sangat cantik. Berkenang ni. Berkenang. Ni pun ada color merah, ambil merah. Sampai 3 daripada S sehingga 3XL. Okey, ni merah menyala ni. Merah marah ni. Okey, ni cantik sangat. Sangat soft color pink. Pink ke peach? Pink peach. Gitulah. Okey, hak ni untuk ni kita boleh matching dengan budak-budak punya. Set ada set budak anak lah. Okey, kalau yang nak yang corak-corak sikit bunga-bunga, kita ada juga ni. Sangat sangat lembut, color soft. Ironless. Lepas tu kita ada macam-macam color. Kita sini sikit. Color biru. Sorry kak. Okay, color pink. Ini color pink. Ada bunga, color kelabu. Ada bunga pink kecil-kecil. Comel kan, ringkas je, simple. Dok nyelah mana orang kata. Tak nyala mana. Okey, hak ni yang suka nak serabut-serabut sikit ke? Ada juga hak pasal serabut kan. Ni dia macam bunga dia besar-besar sikit. Hak ni molek pakai tudung kosong lah. Okey, kena pandai matching. Yang ni pun cantik. Ni bunga-bunga besar ni. Tapi okey, comel lah. Dia atas selera masing-masing. Yang nak ganas sikit kita ada askor. Askor pun kita ada, kita ada. Ni macam-macam saiz kita ada. Kita ada daripada S sehingga 2XL. Ni yang jenis abstrak ni. Kalau siapa suka jenis seni ni, ada juga. Ada macam-macam. Jubah banyak pilihan. Ni. Jubah ni. Comel lah ni. Dah jauh ni nampak dah kilat. Gitu. Dia beralun, dia kata flowy. Ni jubah bunga raya. Cek ni, pinjam jap ni. Awak pinjam jap. Kala-kala pun comel belaka. Contoh. Ni kita ada cuff di tangan ni, boleh cutting. Tak payah nak beli handsock dah. Kita cutting terus tangan. Tak selok dah. Okey, hak ni untuk kain sangat lembut eh. Kain sangat lembut. Harga dia yang ni yang hak ni hak nikah je kak Kalaka. Hak ni yang haura. Jubah haura ni 120, potongan 10% jadi RM108 sahaja. Promosi sehingga malam raya. Malam raya. Jadi siapa nak cari masih sempatlah. Betul kena mari cepat-cepat. Ya Allah. Lepas ada abaya. Abaya pun kita ada. Abaya. Abaya hak biasa ada, yang berbatu pun ada. Yang bermanik ni.
Nampak je boleh? Ah betul. Ni sangat-sangat limited sebab memang orang suka ni, bayar ni. Nak pakai raya kedua, raya ketiga. Ah tema hitam ke apa kan? Ah sangat molek lah. Kita ada yang corok juga. Ha yang corok punya buat keluar. Ah ni, macam-macam corok. Ah ni. Ah kenapa? Cutting dia cutting princess lah. Ah kalau abaya ni orang kata memang glamour lah dengan cutting dia ni. Ah bila pakai tu macam ala-ala princess. Ah tu. Nampak comel beralun, kain jatuh molek. Okey, lepas tu nak tengok apa lagi? Oh, ni yang simple. Yang ni, yang ni. Tudung. Yang ni pun ada yang nak kepuk-kepuk sikit. Bawah ni. Bawah ni kita ada ropol. Ni kita ada ropol. Jadi macam-macam color kita ada. Sangat comel. Efek kurus ni. Tudung. Efek kurus penting. Okey, lepas tu kita tengok tudung lah. Kalau baju saja tak jadi juga, kita kena tudung juga. Okey, lalu kot ni, kot ni. Ada, kita ada 18 color tudung. Boleh matching dengan mana-mana. Okey, ni ramai ni. Student Uniza. Bagus ni, bagus. Masuk. Okey, kita ada dua jenis tudung. Yang awning. Yang awning ni kita ada ni lah. Ada apa kata? Ada awning lah. Ada awning ni eh. Okey, mudah sarung. Mok ke memang sesuai lah. Anak tarik ke. Kadang tu, betul. Tudung sarung. Orang mari last minute, sarung tu. Dia pun susah keduk ni. Susah keduk. Hak ni yang tudung yang Ustazah ni lah. Kita ada 18 color. 19 color. Yang masih nak belajar. Yang baru nak berjinak, nak kena-kena, kita boleh ada size S sehingga XL. Saya ni pakai XL. Contoh. Ni baju sini juga ni. Comel. Okey, baju sini. Okey, ni kita ada juga untuk budak-budak. Budak-budak ni kita colourful dah sikit. Kita ada lining. Lining dia pula ni. Lining dia colour-colour. Colour-colour. Ada awning juga. Ada yang awning. Lagi comel budak-budak awning ni. Awning ni kita kontrakan dengan colour asal lah. Ni kan comel. Kombinasi warna yang menarik lah kata. Okey, banyak pilihan colour. Boleh mari tengok sendiri pilih. Okey, jadi tengok apa? Kes mayang. Okey, untuk mayang raya boleh. Ni macam-macam. Okey, untuk kes mayang ni yang budak-budak ada, yang dewasa ada. Kita ada macam-macam. Kita ada macam-macam design, ada macam-macam color. Jadi material sangat sangat-sangat molek lah kata ni, sejuk. Licin, sejuk. Yang dewasa ni kan. Jatuh. Yang penting tak jaranglah. Tak nyelang sangat color ni, lembut-lembut je. Okey, yang ni yang jenis ni kita ada potongan 30%. Kita potongan 30%, harga asal dia 108. Potongan yang atas ni ni Maisarah. Jadi RM75.06. Alah, kuat kan pekat Terengganu eh. Siapa eh? Okey, yang ni. Yang ni paling hot lah setakat ni. Macam mana nak lock dekat diorang tak ada lock, kena datang. Kena lock, kena buka Facebook kita. Kita ada ni. Kita ada WhatsApp. WhatsApp terus. Kalau yang jauh-jauh tu boleh WhatsApp. Buka Terengganu Facebook. Galeri UHH Terengganu. Boleh tengok link WhatsApp. Boleh terus WhatsApp kita. Hak ni untuk tudung ni paling laku setakat ni sebab dia ada promosi 50%. 50% kain yang sangat tebal, licin. Dia ada lace. Dia buat beza sikit sini. Kontras sikit. Dia kontras sikit. Jadi memang comel lah. Atas tu dia goreng dia tu. Ni dia goreng dia tu sini. Jadi sangat comel. Dan memang orang borong untuk bagi hadiah. Memang borong mari sekali mari beli 10, 20 untuk borong bagi ke sanak saudara kan. Bulan puasa ni
pakat-pakat bagi kau yang. Okey, untuk seterusnya yang anak-anak remaja. Kita ada macam-macam tadi kita tunjuk dah. Yang ni pun comel juga. Macam-macam color. Ada 10 color. Ha, ni, dia kembang. Kembang kat bawah ni. Ha, dia terbelah. Ni sekali dengan kain dah eh. Sekali dengan kain. Kurung kaulah 110. Ada 10% RM99 saja. Ha, selagi stok masih ada, jemput datang. Cepat-cepat. Okey, yang ni pun sangat cantik. Ha ni. Kala yang kala soft lah kata, kala lembut-lembut. Ha niuk ni kala lembut ni niuk. Ha comel. Dan butang dia ni. Butang dia, aksesori dia lah orang panggil kan. Dia kembang. Kain-kain duyung. Ha ni kain-kain duyung. Okey. Ni macam-macam kala. Semua kala yang kala soft-soft je. Ha ni. Ni kala hijau ni. Kala ni kala keladi. Ramai juga ni tahun ni tema baru. Ha kala keladi ni. Kalau nampak ni macam pelik sikit bila pakai comel. Ha ni. Tengok eh. Sangat cantik kala. Ha kita tak gitu sikit. Ha ni. Comel. Ha kalau nak tengok sendiri kain dia sangat lembut. Mudah iron. Mudah iron. Comel lah bila pakai tu dia jadi tak melekat. Kain ni bukan jenis kain yang melekat. Okey, sangat cantik. Mari tengok sendiri ya kalau nak puas hati. Yang jauh kita boleh post. Nanti buka Facebook Terengganu, Galeri Ustazah Asmat Terengganu, boleh WhatsApp kita. Ada nombor di situ. Okey. Ni yang eksklusif. Kain telekung UAH yang eksklusif, yang premium lah, kata premium. Sesuai untuk bagi hari dia. Ha ni. Ada set sekali kotak. Dalam dia siap ada beg. Kita tengok eh. Ni. Allah kena pegang sikit. Ada kotak ni. Ada sejadah ke? Ada beg ya. Dia sekali dengan beg. Beg untuk letakkan semayang. Ah, comel. Beg cute je. Oh ni. Ini sejadah eh. Sejadah tu kain. Itu pun kain maksudnya. Ini kain. Ya, dia ada beg lah. Dia sekali dengan beg. Okey, beg dia cute sangat. Kecil molek. Kalau nak tengok. Boleh jadi hadiah. Nanti kita lipat balik ni. Okey, kita tengok contoh. Ini boleh kepik tak ni? Boleh kepik ni. Okey, yang ni kita tengok eh. Dia ada macam-macam corak. Macam-macam corak ada. Kain yang sangat lembut, setting. Kain setting yang premium lah. Maknanya sesuai lah dengan harga yang premium ni. Ni corak dia. Macam-macam corak. Yang ni lembut. Tengok ni. Lembut nampak tak? Ni. Sangat sejuk. Kain sejuk. Dan sesuailah untuk bagi hadiah untuk isteri ke, untuk mak ke. Kalau orang tua-tua ni kain dia ringan, jadi kata tak sakit kepala lah, berat kepala ke apa kan. Kalau kita kalau setengah kain yang berat kita rasa pening, nak semayang terawih ni kan banyak rakaat. Jadi kain ni sangat lembut, licin dan cantik lah. Sesuailah dengan harga dia ni. Ni kain dia. Ni kain kosong. Kain dia dok bunga, kain kosong je. Okey. Kita ada yang ni corak-corak bunga, ni corak yang petak-petak. Yang ni abstrak pun ada. Boleh pilih. Kita ada macam-macam color lagi. Okey. Yang ni Okey, yang ni untuk yang biasalah, maknanya tudung untuk telekom biasa. Ni kain cotton. 100% cotton. Kita ada macam-macam design, macam-macam yang render ada. Daripada harga yang
yang ni paling murah lah. Mana sesuai untuk tapi kualiti tetap terbaik lah. Kata dok jarang. Ni tengok. Comel. Corak dia pun corak yang cantik-cantik. Kalau untuk anak-anak ke asrama ni sangat molek lah, sesuai untuk budak-budak. Harga dia RM48. Promosi 10% jadi RM43 2%. Telekong Afifah. Sah sehingga malam puasa, malam raya. Maknanya malam raya tu kita ada promosi lagi. Okey. Yang ni pun render comel juga ni. Ni yang warna merah pun ada. Ni. Sangat cantik. Ni kain pun tebal ni. Tebal dan sejuk. Tebal dan sejuk. Ya, ni pun banyak lagi. Jadi mana-mana yang masih belum ada baju raya ataupun nak tambah koleksi baju raya, yang satu set keluarga kita pun ada. Macam-macam color, macam-macam design terbaru, macam-macam jenis kain, yang sejuk ada. Jadi jemput datang beramai-ramai ke Galeri Ustazah Hasmat Ahrun, Cawangan Terengganu, di hadapan Sabah Sung 2, Wakatan Besu. Jangan hadapan betul ni, ia bersetentang. Bertentangan. Orang kata mari dah depan tu hutang. Bukan depan tu. Dia setentang. Dia ada satu direct kedai. Kita ada kat situ lah. Signboard kita pun besar. Jadi dari jauh pun boleh nampak. Kita pasang kemah. Berbatu-batu nampak dah kemah. Okay. Jadi jemput datang beramai-ramai. Okay, terima kasih. Lalu,